Bu Kristina, udah jam berapa? Jam 2 nih. Kita Udah jam mulai kelas jam 2. berapa ya seminar ini? Ya. Udah jam berapa? Januar Christian menilai sabar oi oi bukan kamera sebetulnya. Ki Fingki Ramadika mana? Oh. Tidak berbuat-buat aku padamu.
Hey boy. Gelap. Sama show up. Gelap yang gelap. Kenapa gelap? Selamat siang. Selamat siang adik-adik semuanya. Siang kak. Siang bu. Siang kak. Menunggu acara kita dimulai, sabar sebentar ya. Karena kita lagi. Oke. Enak banget. Diharap tenang. Terus nanti saat mengikuti kegiatan, diharapkan adik-adik mikrofonnya harap mati dulu ya. Ya. Ya, pas kita sesuai jawab, baru nanti mikrofonnya dihidupkan kembali. Oke, ini semester baru semua. Iya, ya, Kak. Ada ya. Yang pindahan juga. Iya, Kak. Iya, Kak. Ada yang semester atas juga, ada semester baru. Iya. Apa itu Januar? Januar Asometik. Semester berapa deh? Oh, ya. Jadi nanti selama acara kita nggak ada tanda tangan, kita tidak ada isi absen lagi ya. Jadi yang tadi sudah mendaftar di link yang telah diberikan oleh panitia, sudah bisa mendapatkan sertifikat ya. Nanti link sertifikatnya dibagikan ya setelah acara selesai. Sudah pada makan kan semuanya? Sudah kak. Sudah kak. Alhamdulillah kalau udah makan. Jadi kalau udah makan nanti jangan ngantuk ya. Kita fokus ya dengar apa yang disampaikan oleh para narasumber. Ya kak, yang penting narasumbernya menarik kak. Oh pasti. Pasti. Kurang ngudut aja nih kak. Baru kemerdekaan. Ada suara ya cok tuh. Kalian mut-mut gitu. Sabar sebentar ya. Adik-adik ini apa icon raise your hand ini biasanya kita pakai kalau kita mau mengajukan pertanyaan ya. Oke. Okay. Nanti yang mau mengajukan pertanyaan boleh dipakaikan simbol raise hand-nya ya.
Oke. Cek. Cek. Sini aja Pak. Ntar Kak, ada yang keluar nggak? Ntar Kak. Nanti jadi apa? Gantinya gimana? Absennya di mana, Kak? Suaranya kayak kreng-kreng-kreng gitu ya. Iya, nih. HP dia murah. Mana? HP kan kami Mbak. Kok senyap? Mana kok pada diem? Mana baru atau mana? Hmm? Ini di tempat tanah baru kan? Iyalah. Gak tahu gue bang. Jalinya langsung kemari tadi. Hah? Linknya langsung kemari tadi. Iya. Gak tahu pula. Udah ikut aja. Ketemu lagi dia. Ketemu halo, halo. Lagi sama dia, Bang. Halo, Bang, Bang. Halo. Halo. Bang, bang, bang. Harta kepadamu. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kehadiran Allah. Salam. Itu alhamdulillah ya. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat sehat ya, sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam acara webinar transformasi digital cyberbullying ya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Pembina Yayasan Pendidikan Teknologi Informasi Mutiara, Bapak Dr. Parlindungan Purba SHMM yang hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian yang saya hormati, Bapak Ketua Yayasan STMIK Kaputama, Bapak Dr. Randos Irwanto Tampobolon, MPD. Yang saya hormati Ketua STMIK Kaputama, Bapak Budi Serasi Ginting, Eskom, Mkom. Yang saya hormati para Wakil Ketua 1, 2, dan 3. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen, dan juga staff yang ada di acara hari ini. Dan yang kami sayangi serta kami banggakan, adik-adik mahasiswa semuanya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke acara kita yang pertama, yaitu kata sambutan
oleh Ketua STMIK Kaputama, yaitu Bapak Budi Serasi Ginting, Eskom, Mkom. Kepada Bapak, kami persilahkan. Harap tunggu sebentar ya, Dek ya. Masalah jaringan ini sebentar ya. Pernah? Udah deh. Apa nih? Iklan, guys. Halo, dengar suara Pak semuanya? Dengar Pak, dengar Pak. Dengar ya. Dengar Pak, dengar Pak. Dengar Pak. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih adik-adik mahasiswa calon mahasiswa STMIK Kaputama untuk tahun ajaran 2021-2022. Salam kenal kepada semuanya. Kami merasa senang dan bangga melihat adik-adik mahasiswa semuanya telah berpartisipasi dalam acara webinar hari ini. Ini merupakan acara pertama kita webinar dari seluruh peserta mahasiswa baru semuanya ya yang telah bergabung di STMIK Kaputama. Pertama-tama Bapak mengucapkan untuk tahun ajaran 2021-2022. Adik-adik sekalian semuanya, jadi hari ini STMIK Kaputama menyelenggarakan namanya webinar, yaitu suatu acara yang sifatnya ilmiah, namun dilakukan dengan cara teknologi. Inilah namanya daring, dengan jaringan. Mudah-mudahan adik-adik semuanya, dengan pertemuan awal ini, ke depannya komunikasi kita akan dapat kita lakukan dengan webinar ini. Artinya, walaupun suasana kondisi negara kita ini belum dapat kita diminta untuk bertemu langsung, mudah-mudahan dengan acara webinar ini dan kapanpun kita buat dengan acara daring ini, mudah-mudahan tidak mengurangi
tidak menghambat rasa kita dan persatuan kita. Jadi Bapak harapkan kepada seluruh mahasiswa nantinya, apabila di dalam perkuliahan mungkin ada hal-hal yang menghambat atau ada hal-hal yang tidak baik komunikasinya, saya harapkan silakanlah berkomunikasi kepada prodinya masing-masing. Artinya, mungkin selama perkuliahan kamu ada terhambat, ada terhalang, silakan selalu berkomunikasi dengan para kaprodinya. Jadi kalau kaprodinya TI, silakan jumpai nanti kaprodinya TI. Yang MI, jumpai juga kaprodi sama MI. Dan yang KA juga jumpai sama kaprodinya KA. Nanti, di webinar ini juga nanti kamu akan dapat berkenalan siapa kaprodi kamu masing-masing. Mudah-mudahan nanti acara ini bisa kita perkenalkan. Baiklah dari sekalian, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, acara webinar tentang bagaimana kita untuk digital secara teknologi ini, mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi pemahaman seluruh mahasiswa di awal perkuliahan nanti. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan walafiat. Baiklah, untuk itu terima kasih atas perhatian semuanya. Maka dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita mulai. Saya serahkan kembali kepada moderator. Tapi sebelum itu, sebelum saya serahkan ini kepada seluruh Bapak Ibu dosen, terutama juga kepada Bapak Ketua Yayasan kita, yaitu Bapak Dr. Irwan Tamu Bolon. Terima kasih atas dukungannya, Pak. Dan juga seluruh para wakil ketua, para kaprodi, dan seluruh dosen semuanya. Terima kasih semuanya atas dukungannya. Baik, saya serahkan kepada Ibu Christina. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi Srasi Ginting, Eskop Enkom, selaku Ketua STNIK Kaputama. Acara kita berikutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Yayasan Pendidikan Teknologi Informasi Mutiara, Bapak Randus Irwanto Tampu Bolon, MPD. Kepada Bapak Irwanto, kami persilahkan, Pak. Sekali lagi kepada Pak Irwanto Tampu Bolon, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teknologi Informasi Mutiara. Pada Bapak, kami mohonkan untuk memberikan kata sambutannya, Pak. Terima kasih Ibu Christina. Yang kami hormati Bapak Perlindung Pungkas sebagai pembina Yayasan Teknologi Informatika Mutiara, Bapak Ibu Kaprodi, dan juga Bapak Ibu Sekpro dan juga unit ya UPM LPPM. Kami sangat senang dan berterima kasih kepada semua yang membantu pelaksanaan kegiatan ini. Dan juga kami harapkan kepada Bapak dan Ibu maaf Pak, suaranya Pak kurang.
Lagi nggak mute pak? Masih mute. Itu jangan di mute pak. Jangan di mute itu suaranya pak. Suaranya jangan di mute pak. Oke, terima kasih kepada moderator Ibu Tina dan juga kepada Bapak Ibu Sivitas Akademika STMI Kahutama dan juga yang kami hormati Bapak Pembina STMI Kahutama Perlindungan Purba SH. Terutama kepada mahasiswa, kami sampaikan terima kasih atas partisipasinya, terutama kepada mahasiswa Angkatan Baru tahun 2021-2022. Perlu kami sampaikan bahwa kita di STMI Kahutama akan melaksanakan transformasi dalam skala bidang. Ya, tentu dengan adanya kegiatan ini, kami harapkan semua kita yang ada di STMI Kahutama memahami arti daripada literalisasi digital dan juga memahami transformasi digital atau digital transformation atau DT, ya, dan perlu memahami bahwa di dalam kita berkomunikasi, bertransformasi dengan literasi digital, tentu kita harus mematuhi peraturannya apa, tanggung jawab kita apa, etika kita apa. Perlu kami sampaikan bahwa transformasi digital ini sekarang ini hampir di semua kegiatan manusia dialihkan ke media digital. Kegiatan yang biasa dilakukan secara fisik pada saat ini berkurang drastis. Ini adalah tuntutan revolusi industri 4.0 dan juga tuntutan daripada pandemi COVID-19. Artinya, siap atau tidak siap, kita harus menerima apa yang dimaksud dengan transformasi digital. Terutama kita di bidang pendidikan, ya, perguruan tinggi, ya, berarti kita harus menerima fenomena ini. Ini tidak dapat kita hindari, apa yang dimaksud dengan transformasi digital. Kepada Bapak dan Ibu mahasiswa, supaya mari kita sama-sama belajar, mempermantapkan diri, menyiapkan diri untuk masa transformasi digital. Pada hari ini, kita mengadakan Zoom tentang transformasi digital dan juga cyberbullying, ya. Kami mengharapkan supaya kita memahami, ya, supaya kita lebih mantap dan lebih bagus semuanya. Terasa demikian, Bapak Ibu Tina, sambutan dari saya. Maka dengan ini, mari kita ikuti Zoom kita melalui Zoom dengan topik transformasi digital, bullying, cyberbullying, ya, supaya pemahaman kita lebih lengkap lagi mengenai apa yang dimaksud dengan transformasi digital dan cyberbullying. Demikian Bu Tina, sambutan kami.
Baik, terima kasih Pak Dr. Andes Irwanto Tambogolan MPD selaku ketua yayasan kita. Berikutnya, acara berikutnya adalah penyampaian materi. Nah, jadi kepada adik-adik mahasiswa diharapkan untuk mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh para narasumber kita. Ya, kemudian dicatat nanti apa yang ingin ditanyakan kepada para narasumber. Oke. Untuk yang pertama, materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Pembina Yayasan Pendidikan Teknologi Informasi Tiara, yaitu Bapak Dr. Parlindungan Purba SHMM. Kepada Bapak, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kalau materi nanti akan disampaikan oleh para dosen, tapi saya akan menyampaikan terkait dengan garis besar situasi keadaan di Indonesia pada saat ini. Nama saya Parlindungan Purba, dan sehari-hari sebagai pembina Yayasan Stinika Putama Binjai, dan sekarang ini inilah gara-gara kecanggihan teknologi, kita bisa bertemu di mana-mana. Saya sekarang sedang berada di Jakarta ini. Nah, berada di Jakarta, tentu ini ketua yayasan Pak Irwanto lagi di, saya lihat ini di Binjai ini ya, di Stimik ya. Sudah itu Pak Budi ada, para wakil wakil ketua Stimik ya, Pak Realita, Pak Gusti, dan Pak apapun ada saya lihat tadi, Pak Pardede dan semua ya, para pembantu dekan lah, dan para mahasiswa dan dosen sekalian. Sengaja saya bicara pada hari ini pertama untuk menjelaskan bagaimana situasi kenegaraan, dan berketepatan saya pernah bertugas sebagai anggota DPD RI di Senayan, Jakarta, 15 tahun. Jadi pengalaman saya sebagai anggota Dewan di Senayan, itu memberikan pemahaman ternyata tanpa kita sadari ya bahwa secara kebudayaan kita sudah mengalami revolusi industri. Revolusi industri itu artinya ada perubahan-perubahan di dalam hal menghasilkan produk dan untuk memajukan kebudayaan. Yang pertama kalau kita lihat dulu orang situ zaman-zaman dulu, zaman-zaman purba ya, tapi bukan manusia purba ya, itu mulai orang berburu. Nah, karena ya berburu masih banyak yang diburu, dan yang kedua yang memakan itu sedikit, masih rumah tangganya sedikit, anak bapak masih berburu masih ada. Nah, kedua sesudah setelah itu orang mulai masuk budaya agro, bertani. Nah, orang bertani. Nah, pada saat itu masih banyak lahan dan yang makan juga sedikit. Nah, baru yang ketiga setelah berburu, bertani, orang masuk kepada industri. Nah, bikin mesin, bikin lokomotif kereta api, bikin pesawat terbang, dan lain-lain. Kan, mobil. Nah, itu udah lalu. Sekarang udah masuk kepada zamannya teknologi informasi. Nah, buktinya apa? Ada telepon, ada handphone, ada TV, ada radio. Itu teknologi informasi. Nah, sekarang naik lagi. Yaitu namanya budaya digital. Ya, digital yang merupakan kenaikan daripada budaya-budaya masyarakat itu namanya revolusi industri. Jadi dari mulai berburu, bertani, sesudah itu industri, teknologi informasi, dan sekarang masuk kepada era digital. Nah, era digital pun ada era digital 5.0, 4.0, dan mungkin 6.0, dan seterusnya. Apa yang mau saya katakan di sini adalah saya menyambut gembira ya keberadaan para mahasiswa-mahasiswa baru ya ini yang hadir di Stimika Putama. Selamat datang di Stimika Putama. Selaku pembina yayasan, kami menyatakan apa namanya? Selamatlah memasuki pendidikan di bidang teknologi informasi ini. Tentu ada jurusannya. Kenapa ini penting? Karena pada saat ini tidak ada kehidupan kita yang tidak terkait dengan teknologi informasi atau internet. Contohnya sederhana saja. Kalau dulu kita ke Jakarta, kita bingung dijemput, aduh repot. Sekarang enggak, tekan aja Mr. Google.
nampak misalnya saya mau ke bilang aja lah Monas, kita berada di airport, langsung dia tunjukkan jalannya berapa lama. Ah, itu salah satu contoh. Jadi kita udah nggak perlu lagi membutuhkan bantuan-bantuan orang untuk menjelaskan mau kemana kita. Di Binjai juga begitu. Nah, Pak, apakah semua daerah? Sudah hampir semua. Bahkan di Langkat pun mungkin udah hampir 80% itu. Kalian misalnya mau dari Stabat, dari Binjai mau ke Stabat, udah bisa tengok Google, walaupun udah tahu jalur kepalanya itu, kan gitu. Nah, ini menandakan bahwa di bidang transportasi pun sekarang sudah ada ojek. Sudah ada macam-macam lah. Bahkan untuk belanja pun sekarang sudah mempergunakan ya apa namanya OVO, ada e-commerce. Nah, itu di dalam kehidupan berdagang dan belajar, ya belajar pun sudah ada namanya distance learning, belajar seperti sekarang tidak mesti jumpa wajah. Dan bahkan sebelum ada COVID pun sudah dikembangkan namanya belajar jarak jauh. Jadi apa yang terjadi sekarang dikaitkan dengan COVID ini adalah satu hal yang harus kita hadapi. Ada istilah yang mengatakan, bukan persoalan kita pintar apa tidak, kita kuat apa tidak, tetapi yang terbaik adalah yang kita bisa beradaptasi. Tentu kepada keluarga besar Stimika Putama, khususnya mahasiswa yang baru, loh Pak, kita apa yang kita hadapi sekarang? Secara umum kita melihat ada dua hal. Yang pertama, adanya pandemi COVID. Yang kedua, teknologi. Dua ini, waduh. Masalah COVID, ya kita kalau dulu mungkin beranggapan bahwa yang terkena COVID, yang meninggal itu masih jauh. Tapi makin lama makin dekat dengan kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, saya berharap kita harus mempunyai ketahanan diri terhadap COVID tersebut. Bagaimana caranya? Vaksin. Ya, kedua, kalau misalnya belum kena, jaga kesehatan. Selalu pakai masker. Hindari terjadinya kerumunan-kerumunan. Apalagi kalau di Medan sama di Binjai, saya pikir lagi daerah merah. Saya lagi di Jakarta, ini udah turun sekarang. Jakarta tuh sudah mulai oranye, kemarin merah. Nah, ini saya mengatakan bahwa dalam suasana COVID kita harus punya ketahanan. Karena kalau kita nggak sehat, nggak bisa kuliah. Yang kedua, teknologi. Nah, dalam teknologi ini juga kita harus mempunyai kekuatan, ketahanan teknologi. Kenapa? Kalau tidak, maka kita akan menjadi korban teknologi. Nggak usah jauh-jauh, sekarang ini sudah ada namanya cyber crime. Bagaimana hack, bagaimana data dicuri. Tentu kalau ini mau maju, ada beberapa faktor. Pertama harus ada manusianya. Yang kedua harus ada peralatannya. Yang ketiga harus ada sistemnya. Tiga hal ini. Nah, yang penting adalah manusianya. Makanya Stimika Putama itu kita dirikan dulu adalah untuk menghasilkan manusia-manusia yang mampu menghadapi masalah globalisasi. Jadi kepada mahasiswa baru yang pada hari ini diterima atau belajar di Stimika Putama, selamat datang. Anda memasuki masa digital. Sekarang berbeda, Dek. Sekarang saya minta kepada kalian, jangan hanya tergantung kepada mata pelajaran yang ada di bangku kuliah. Harus kreatif. Harus terbuka. Kenapa? Pengetahuan banyak sekali. Mau tanya apa saja sekarang, tekan Mr. Google, semua keluar. Bahkan kalau mau beli pecel di mana, nampak di semua itu. Mau beli apa, misalnya mau beli lemang di mana, lemang Binjai di mana, semua cari. Jadi sangat mudah, tergantung kita. Nah, oleh sebab itu, orang-orang yang dilatih di Stimika Putama ini harus mempunyai namanya ketahanan digital, ketahanan informasi. Jangan gampang dihantam hoax. Situ masuk, langsung share. Akibatnya rusak. Dan begitu mengetahui bahwa kenapa bisa terjadi perubahan yang begitu besar dan cepat, itu karena gara-gara teknologi informasi melalui medsos. Jadi saya mau kepada Stimika Putama ini, masalah medsos itu benar-benar dihindari, yang tidak cocok gak usah di-share. Kenapa? Karena gak ada ruganya, habis juga pulsa, kan gitu. Nah, jadi sebelum akhir ini saya mau mengatakan bahwa
internet itu sudah masuk kemana-mana, masuk ke rumah sakit, namanya ada di sana telemedicine, artinya di rumah sakit dia nggak perlu lagi dokternya datang, cukup dengan pakai video, pakai sistem lah ya, bukan hanya video, dia punya alat segala macam dan bahkan pakai robot bisa. Berketepatan kita punya rumah sakit Sari Mutiara di Pakam sekarang ya, dan kita juga, saya sebagai ketua yayasan Universitas Sari Mutiara yang ada di Medan. Jadi Universitas Sari Mutiara Medan sama STIMIK Kaputama itu kembar grup itu, sama itu orang beradik. Dan yang terakhir saya mengatakan kepada kita, untuk maju itu ada 3K. Pertama ada kemauan, yang kedua ada kemampuan, yang ketiga kesempatan. Nah, kemauan itu dari mana? Kemauan itu berasal dari diri kita masing-masing. Dengan maunya adik-adik ke sekolah, mau kuliah, walaupun sekarang ini kan susah orang mau kuliah, tapi untung ada daring. Jadi kalau ada orang nggak kuliah di kondisi sekarang ini, lucu lah namanya. Kan ada, saya aja sekarang ini, saya serang kuliah sekarang di Lemhanas, Jakarta. Kami pun terpaksa Zoom sebagian, karena masih lockdown dia. Tetapi itu nggak menutup kemungkinan untuk kami diskusi juga, via Zoom, via apa sedemikian rupa. Jadi janganlah membuat, karena nggak bisa bertemu dosennya, putus komunikasi, itu nggak boleh. Jadi kemauan dari kita, maunya apa? Nah, kita mau sekolah, itu dengan mau kalian mendaftar di STIMIK Kaputama dan percaya dan berketepatan Anda masuk kapal yang betul dengan akreditasi B, itu luar biasa. Nggak ada di Langkat Binjain yang akreditasi B. Nggak ada, cuma kita. Nah, yang kedua, kemauan tadi dari kita, kedua itu kemampuan. Kemampuan itu bagaimana? Ya, dengan sekolah di STIMIK Kaputama Anda dilatih bagaimana sistem-sistem algoritma, bagaimana perkenalan peralatan, dan saya termasuk orang yang gatek ini. Saya nggak tahu Pak Irwanto Tabubolen masih gatek seperti saya apa tidak. Kalau saya gatek saya. Terpaksa pakai asisten. Nah, itu susah ternyata. Nah, saya pun lagi belajar sekarang mempergunakan komputer. Handphone yang saya pakai ini, itu hanya untuk WhatsApp, Google, itu aja yang lain. Padahal kan banyak. Bisa untuk berhitung, untuk memori, untuk macam-macam. Ya, bisa Zoom. Zoom bisa lah. Nah, yang terakhir kesempatan. Nah, kesempatan ini saya minta dengan di STIMIK Kaputama adik-adik akan dilatih. Dan saya sudah bilang kepada ketua yayasan dan Pak Budi, nanti akan diadakan pelatihan-pelatihan di STIMIK Kaputama bagaimana cara untuk wawancara lapangan pekerjaan. Nah, nanti ini akan kita sampaikan, kita sudah punya gurunya. Gurunya kita datang ke Jakarta, itu satu. Yang kedua, saya juga sudah akan memberikan segala informasi. Jadi adik sekalian, STIMIK Kaputama itu silakan cari informasi, tapi informasi yang benar ya, terkait tentang IT ini. Nah, ada satu lagi yang sedang berkembang ini, mohon Pak Budi, Pak apa juga Pak Realita mengembangkan namanya Smart City. Smart City, jadi kota cerdas, artinya di situ mempergunakan segala sesuatu tentang digital. Gak usah Smart City, yaitu smart home, rumah pinter. Jadi sekarang sudah ada kalau kita keluar lampunya mati sendiri. Nah, inilah contohnya. Misalnya kita keluar ovennya mati sendiri, itu udah ada semua. Kita keluar air leading-nya mati, itu namanya smart city. Jadi ada smart home, ada smart city, smart hospital, dan kita akan mengarah kepada STIMIK Kaputama itu akan menjadi smart school. Nah, saya juga sudah bilang, Pak, ini kita akan banyak hal ya yang akan kalian alami bersama-sama, rajinlah. Kita akan mendorong, saya sebagai ketua pembina yayasan akan memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada keluarga besar STIMIK Kaputama, kepada para dosen, dan juga kepada para karyawan dan para mahasiswa. Saya pikir itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Selamat memasuki STIMIK Kaputama, Pak Budi, dan para teman-teman, para dosen, Pak Irwanto dan Ibu Vero juga, dan kita sekalian, saya ucapkan selamat menikmati, enjoy your time at STIMIK Kaputama. Buatlah menjadi menggembirakan, sehingga ini menjadi hal yang menyenangkan. Jadi kuliah itu yang menyenangkan. Dan kita akan bersama-sama maju dengan STIMIK Kaputama. Sekian dapat sampaikan, terima kasih. Salam hormat kita, sampaikan salam kepada keluarga-keluarga kalian semua. Dan pada saatnya nanti kalau sudah selesai PPKM ini, kita akan ketemu. Saya juga ingin ketemu kepada adik-adik sekalian. Dan sampaikan salam saya kepada keluarga, kepada guru-guru kalian dulu, dan semua yang membuat kalian berhasil hingga saat ini.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita untuk Shalom. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, terima kasih Bapak atas apa yang telah disampaikan ya Pak ya. Oke, kita ke acara berikutnya dulu, yaitu penjelasan materi kedua ya, yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Relita Buaton, STMKom, selaku Wakil Ketua 1 STMK Utama. Kepada Pak Relita, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, moderator Tina. Yang saya hormati Bapak Perlindungan Purba selaku pembina yayasan dan juga telah hadir di sini Ketua Yayasan kita Bapak Irwanto dan juga Ibu Vero selaku Bendahara, Ketua STMK Utama, para Wakil Ketua, para unit dan juga para Kaprodi yang saya hormati dan juga adik-adik kami seluruh mahasiswa. Ya, mahasiswa baru yang telah ini mungkin perdana ya kita ada kegiatan dengan mahasiswa baru ya. Kemarin yang sudah mendaftar ada 364. Tapi ada beberapa tadi catatan bahwa masih ada mahasiswa baru kita yang belum familiar dengan Zoom sehingga mereka tidak bisa gabung ke Zoom dan sudah kita fasilitasi ini juga acara kita ini live di YouTube. Jadi di Zoom ada, di YouTube juga ada. Baik, Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian. Ya, tadi Pak Perlindungan Purba karena keterbatasan waktu sebenarnya banyak tadi materi yang ingin disampaikan. Ya, tapi karena keterbatasan, karena beliau juga sekarang ada lagi di Jakarta, maka saya akan coba melanjutkan ya. Saya akan coba melanjutkan sebenarnya materi saya ini adalah kelanjutan dari materi Pak Perlindungan Purba. Saya akan memaparkan dalam hal ini saya akan coba membuka wawasan kita semua, khususnya adik-adik mahasiswa dan juga mahasiswa baru. Saya akan coba membuka wawasan kita semua. Saya di sini tidak bukan untuk mengajarkan ya, karena untuk mengajarkan apalagi praktik umumnya itu butuh waktu gitu ya. Jadi saya akan coba paparkan, mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan kita semua. Nah, ini adalah teknologi era revolusi industri 4.0 bahwa kita ketahui saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0. Tadi yang sudah dibuka oleh Pak Perlindungan Purba itu yang diawali dari industri 1.0, 2.0, 3.0 dan sekarang kita berada di 4.0 dan bahkan sudah berada atau sedang menuju ke era revolusi industri 5.0. Nah, kalau kita lihat sekilas ya, apa yang berubah di era ini gitu ya? Apa yang berubah di era ini dengan era sebelumnya? Ya, sebenarnya banyak hal yang berubah. Kalau kita lihat dari sisi proses, produk, skala, supply chain, dan juga relationship-nya itu banyak berubah. Ya, tapi pada prinsipnya yang paling banyak berubah saat ini adalah bahwa dari yang dulunya adalah manual, sekarang sudah otomatis. Kira-kira begitu ya. Dari dulunya adalah sifatnya masih kaku, nah sekarang sudah agile. Ya, sudah agile, sudah cerdas, sudah cepat. Nah, jadi banyak hal yang berubah dari yang manual sekarang menjadi otomatis, ya. Nah, juga kalau kita lihat dulu itu adalah masih standar. Ada namanya standar. Sekarang sudah personalized dan sudah customized gitu ya. Nah, boleh saya katakan kalau dulu kan handphone kita kan seperti ini ya. Handphone kita dulu seperti ini nih. Nah, jadi ini enggak bisa diapa-apain gitu. Nah, inilah namanya standar. Ini enggak bisa diapa-apain. Kita hanya bisa charger pakai SMS, nggak bisa. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan ini. Ya, sekarang pakai ini. Nah, ini sudah personalized. Ya, sudah personalized dan juga customized. Artinya, ini mau diinstal, mau ditambah program bisa. Beda dengan ini nggak bisa. Jadi ini namanya standar gitu.
Nah, jadi kalau ini tidak personalize, artinya mau diinstal, mau dikurangi, mau ditambah RAM-nya, mau diinstal programnya, mau dibawa internet, bisa. Ya, jadi itulah sekilas apa yang berubah, gitu ya. Apa yang berubah revolusi industri sebelumnya dengan yang sekarang. Ya. Nah, juga kalau dulu selalu kita pakai perantara, indirect, gitu ya. Kalau sekarang kan langsung, mendaftar langsung, membeli langsung, registrasi langsung, gitu ya. Nah, itu. Ya, jadi banyak hal yang berubah ketika kita bicara di era revolusi industri. Nah, seiring dengan perubahan itu tentu juga dibarengi atau didukung oleh teknologi yang muncul. Nah, ini yang paling tepat untuk kita, ya. Jadi sangat beruntung kita ini adalah orang informatika, orang ilmu komputer yang memang sesuai dengan tren saat ini. Ya, di era revolusi industri 4.0 banyak teknologi yang muncul sehingga yang manual tadi menjadi otomatis. Yang tadi masih kaku sekarang sudah agile, sudah cerdas dan lain-lain sebagainya. Ya, nah itu. Jadi ini yang harus kita kenali, apa-apa saja teknologi yang muncul saat ini. Ya, apa-apa saja yang muncul. Nah, itu yang harus perlu kita pahami, kita kenali. Ya, kesurupan. Coba dibantu admin di unmute dulu semua, dan juga ini ya untuk adik-adik kami selama kegiatan biasakan di unmute gitu ya. Ini Ardian Saputra, coba unmute dulu, unmute. Coba di mute ya. Coba di mute lah gitu. Selama acara dibiasakan mute gitu ya. Dan saya harap dibantu oleh tim panitia ya. Baik, gitu. Ya. Nah, jadi saya lanjutkan ya. Jadi di era revolusi industri 4.0 ini juga sekarang banyak teknologi yang muncul. Nah, ini yang perlu kita pahami, ini yang perlu kita kenali, ya. Ini yang perlu kita pahami dan juga kenali. Nah, ada beberapa teknologi, apakah itu IoT, data, cloud computing, autonomous, data management dan lain-lain. Ya. Nah, itu. Nah, seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Palindungan Purba, sekarang ini bukan persoalan siapa yang paling pintar, siapa yang paling kuat, bukan ya, tapi yang mampu bertahan itu adalah orang yang bisa beradaptasi. Orang yang bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Ya, bukan perkara siapa yang paling pintar, siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat, tidak. No. Ya, tapi siapa yang bisa cepat beradaptasi. Nah, beradaptasi dengan apa? Kan begitu. Nah, tentu adalah beradaptasi dengan dunia digital. Nah, itu. Jadi sekarang kata kuncinya adalah digital. Sekali lagi, kata kunci saat ini adalah digital. Nah, ini yang harus kita pahami. Kita harus bisa beradaptasi, bekerja dengan digital. Ya? Nah, makanya Pak Presiden bilang, Pak Jokowi bilang, percepat transformasi digital. Karena memang itulah dia siapkan kebutuhan SDM talenta digital. Nah, itu. Ya? Itu salah satu kunci sekarang. Transformasi digital. Siapkan kebutuhan SDM untuk SDM talenta digital. Nah, itu yang perlu adik-adik pahami semua, khususnya para mahasiswa baru, ya. Kita harus merubah mindset. Kita harus beradaptasi dengan dunia saat ini, yaitu teknologi digital. Kenapa harus digital? Ada apa dengan digital? Nah, dengan digital, teknologi memberikan kemudahan untuk berbagi maupun menyimpan informasi. Semua yang Anda simpan ada di sini. Ya. Nah, mau dibagi, mau dibuka kembali ada di sini. Jadi itu kenapa harus digital begitu. Ya. Nah, kemudian bisa kita lihat juga ini terhubung dengan ratusan juta komputer, televisi dan juga telepon genggam. Nah, itu pentingnya kita menggunakan digital. Ya, kemudahan. Ya, kemudahan dengan adanya digital. Nah, secara umum inilah 8 teknologi, ya. Ada 8 teknologi yang ada di era revolusi industri 4.0 ini, ya. Adik-adik sekalian pahami. Ya, ini. Kemudian untuk adik-adik kami yang mahasiswa yang sudah kuliah, ya. Nah, ini menjadi penting. Mungkin ini nanti bisa menjadi buat topik riset, ya, penelitian kalian. Tapi inilah sekarang yang lagi tren. Inilah teknologi sekarang yang berkembang. Ya, jadi ini perlu kalian pahami, perlu kalian kenali karena ini sangat bermanfaat, ya, untuk kalian. Nah, yang pertama ada namanya artificial intelligence. Jadi artificial intelligence ini adalah kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan buatan. Ya, jadi kecerdasan buatan itu artinya bagaimana membangun sebuah sistem, bagaimana membangun sebuah mesin sehingga bisa mengganti atau bisa meniru atau bahkan bisa sebaik yang dikerjakan oleh manusia. Nah, jadi itu ada kita pelajari di kap utama. Ya, artificial intelligence. Nah, kemudian ada namanya IoT, Internet of Things.
Jadi Internet of Things ini adalah sesuatu benda atau sesuatu alat yang terhubung ke internet. Kemudian alat ini akan memberikan data kepada server. Nah, kemudian data ini yang dikumpulkan, yang diolah bisa menjadi pendukung keputusan. Ya, IoT namanya, Internet of Things. Ya, Internet of Things. Nah, kemudian ada namanya 3D printing. Nah, jadi kalau selama ini kan kita kenal ngeprint kan hanya ngeprint kertas gitu ya. Nah, sekarang ada namanya teknologi 3D printing. Teknologi printing ini bisa mencetak gelas. Bayangkan gelas itu bisa dicetak, bisa diprint gitu. Ya, atau mungkin itu di industri ya. Nah, itu sudah menggunakan 3D printing, ya. Kemudian ada namanya robotik. Saya pikir kalian sudah pernah melihat ya teknologi robotik, ya. Robotik ini juga otomatisasi, ya. Kemudian ada namanya blockchain, ya. Blockchain ini adalah bukas digital. Ada juga sekarang ini mata uang digital gitu ya, blockchain. Nah, kemudian ada lagi teknologi drone. Ya, drone ini adalah pesawat tanpa awak, ya, drone. Dia bisa mengendalikan sendiri ya, yang tentu sangat bermanfaat ya karena variasinya untuk mengembangkan kemampuan dan juga fungsinya. Nah, kemudian ada namanya teknologi virtual reality, kemudian augmented reality. Nah, ini pahami ya, saya coba akan membuka wawasan kita. Nanti setelah webinar ini, nanti coba cari di Google ini semua, sehingga bisa memperkaya pemahaman kalian tentang teknologi yang ada saat ini. Jadi, virtual reality ataupun augmented reality ini adalah sebuah teknologi yang kita bisa merasakan, kita bisa mengalami sesuatu, walaupun kita tidak berada di tempat itu. Ya, seperti ini contohnya. Ini kan seolah-olah kita ketemu ini, padahal tidak. Nah, jadi itu namanya virtual reality. Jadi ini banyak digunakan misalnya kalau rapat. Jadi tanpa kita ke tempat itu, kita bisa merasakan, kita bisa mengalami, dan kita bisa mengikuti kegiatan itu. Bagaimana layaknya seperti kita ketemu seperti biasa. Ya, jadi itu namanya teknologi virtual reality dan juga augmented reality. Ya, jadi itu nama-nama teknologinya. Inilah yang tren, inilah yang berkembang saat ini di era revolusi industri 4.0. Nah, artificial intelligence. Jadi artificial intelligence ini adalah bagian dari ilmu komputer ya, yang mempelajari bagaimana membuat sebuah mesin, bagaimana membuat sebuah sistem bisa mengerjakan atau bahkan bisa melakukan seperti atau bahkan lebih baik dari yang dikerjakan oleh manusia. Ya. Tapi sebenarnya di sini kalau dikatakan cerdas itu adalah yang pertama adalah memiliki pengetahuan. Itu namanya orang cerdas, memiliki pengetahuan, kemudian dia juga memiliki pengalaman, kemudian dia juga ada namanya penalaran. Jadi mata kuliah ini ada di Kaputama. Nanti kalian akan pelajari ini juga di SMK Kaputama ya. Satu hal kecerdasan yang tidak bisa dilakukan oleh mesin yaitu moral. Ya, secanggih apapun sistem ataupun robot, dia enggak akan bisa atau dia enggak akan punya moral. Ya, jadi ini yang tidak dimiliki oleh sistem. Nah, jadi bagian-bagian dari AI ini adalah ada namanya basis pengetahuan. Jadi kenapa robot itu bisa bekerja, kenapa robot itu bisa bergerak? Karena sebenarnya di otaknya itu sudah ada basis pengetahuan. Ya, sudah ada basis pengetahuan. Kemudian basis pengetahuan inilah yang dilakukan sehingga dia bisa mengerjakan motor inferensi, mau menutup pintu atau membuka pintu, nah itu menggunakan motor inferensi. Ya, nah itu dia. Itu dia bagian daripada artificial intelligence. Nah, jadi kalau kita lihat sekilas, artificial intelligence ini adalah sangat luas cakupannya. Luas sekali. Ya, ini barangkali untuk adik-adik mahasiswa yang di semester 6 sudah paham ini. Ada namanya machine learning, ada namanya sistem pendukung keputusan, decision support system, kemudian ada namanya natural language, expert system, vision, speech, dan lain-lain. Jadi ini semua adalah bagian daripada kecerdasan buatan. Oke. Okay? Nah, kalau kita lihat lagi, teknologinya adalah ada namanya big data, ada namanya IoT, deep learning, model dan reasoning, dan lain-lain. Nah, ini semua adalah bagian daripada teknologi kecerdasan buatan. Pada prinsipnya, kecerdasan buatan adalah bagaimana membangun sebuah sistem, bagaimana membangun sebuah mesin, sehingga dia bisa bekerja seperti yang dilakukan oleh manusia. Nah, itu dia. Nah, mungkin sering kita dengar ada namanya big data. Ya, ada namanya big data, deep learning, machine learning, AI, data science, data mining. Nah, itu semua saling terhubung. Ya, ini semua terhubung dan ini sebenarnya adalah bagian dari satu kesatuan yaitu artificial intelligence.
Nah, jadi big data ini gudang data, ya gudang data di mana data ini nanti diolah, ya diolah kemudian sehingga menghasilkan sebuah keputusan. Ya jadi misalnya gini, data kalian yang ada di medsosnya, di FB-nya, di FB, Twitter atau oh, iya, di mana pun. Nah ini dikumpulkan dalam satu wadah, dikumpulkan dalam satu sistem, dikumpulkan dalam satu basis data, ya. Kemudian data itu yang diolah, data itu diolah. Nah dengan mengolah data itu akan diketahui karakter Anda sebenarnya apa, gitu. Ya jadi itu sebenarnya peran daripada big data. Ya jadi ini semua adalah memiliki hubungan satu kesatuan. Ya apakah AI, data science, data mining, big data, machine learning, deep learning dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada artificial intelligence. Ya, bagian daripada artificial intelligence. Nah, lebih spesifik lagi ada namanya data science. Ya, data science. Jadi data science ini adalah kemampuan untuk mengolah data. Dan ini sekarang yang lagi tren. Ya, sekali lagi saya akan coba buka wawasan kita nanti selesai acara ini, buka di internet, cari data science itu apa. Ya, itu bisa untuk membantu kalian ya supaya lebih memahami apa teknologi ini, ya. Kemudian kalau kita lihat juga sekarang, ya tadi yang juga disampaikan oleh Pak Parinduman Purba itu namanya ada smart city, ya. Jadi sama seperti sekarang ini, semua alat, ya CCTV yang ada di lampu merah itu sekarang itu sudah pakai IoT sensor, itu sudah bisa mengirim data siapa yang melanggar, berapa kecepatannya, itu sebenarnya sudah ada sekarang, ya. Itu sudah menggunakan teknologi IoT sensor, ya. Jadi sudah dipantau dari jalan raya, siapa yang melanggar lalu lintas, siapa yang kecepatannya melebihi 100 misalnya, itu sudah dipantau. Oke. Kemudian juga akun-akun kita yang di media sosial, Instagram, Twitter dan lain-lain itu semua sudah terhubung dalam satu database. Nah, di sini dia terhubung, itu yang disebut dengan big data. Ya, kemudian data ini diolah, bisa menghasilkan sebuah keputusan atau sistem pendukung keputusan ataupun informasi lainnya. Oke. Nah. Jadi ini ada beberapa teknologi big data. Artificial Intelligence, ya. Ini yang sudah kuliah di semester 6 pasti tahu ini. Decision tree, association rule, clustering, ya, similarity, bias, neural network dan lain-lain. Nah, itu semua adalah bagian daripada artificial intelligence. Baik. Nah, sekarang saya akan coba saya akan coba memutarkan beberapa video, ya, di mana video ini sudah menerapkan artificial intelligence. Ya, baik itu di pertanian, di perkebunan, ya, saya akan lihat. Silakan adik-adik bisa perhatikan, ya. Today farmland takes up half of the world's arable land. Jadi ini namanya adalah teknologi vertikal, ya, teknologi vertikal. Jadi pertanian vertikal. Jadi dia bertani nggak di ladang lagi, nggak di sawah lagi, ya. Kita akan lihat bagaimana menggantikan ini, ya, dengan menggunakan robot dan artificial intelligence. Agricultural irrigation systems consume 75% of our fresh water supply, while chemical runoff seeps into our rivers and estuaries. Monocropping depletes our soil with nutrients, forcing farmers to use increasing quantities of chemical fertilizers. And by the time the typical meal man on your dinner table, its ingredients have traveled an average of 1,500 miles. That's why a new generation of farmers. Nah, lihat, ini namanya apa? Pertanian vertikal tadi, ya. Jadi vertikal. Ya, vertikal. Nah, ini. Nah, jadi ini sudah menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan buatan. Yang pertama dia buat rak seperti ini. Ya, dia buat rak seperti ini. AI dan robot, ya, yang bekerja. Nah, inilah kalau dulu di zaman era apa revolusi industri 1.0, ya kan, dulu masih menggunakan tenaga uap, ya, tenaga uap di bidang transportasi. Ini dulu, ya, ini sekarang, ya, ini kalau sudah sekarang robot yang menggantikan, robot yang bekerja. We are proud to
Ini salah satu adalah produk dari Sunbio. Jadi lihat, mulai dari pembibitan, ya pembibitan itu sudah robot yang bekerja, ya pembibitan, memindahkan, ya sampai membuat bibitnya juga sudah menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Bagaimana dia menata raknya, bagaimana memindahkan memindahkan sayurnya ya dari satu rak ke rak lain itu sudah dikendalikan oleh mesin. Jadi 100% dia autonomous. Ya 100% dia otomatis. Ini tadi ya saya katakan mulai dari pembibitan ya, mulai dari pembibitan sudah digerakkan oleh sistem ya yang sudah dikenai dengan sudah ditanam pengetahuan kecerdasan buatan. Sudah dikendalikan oleh mesin dan itu sudah dipantu oleh sistem. Jadi 100% dia sudah otomatis gitu ya, dikendalikan oleh robot. Nah, inilah salah satu namanya IoT. Dia sudah dipantau oleh kamera, di mana kamera ini sudah terhubung dengan internet. Nah, jadi begitu seterusnya. Ya, mulai dari pembibitan, penanaman, sampai memanen, dia sudah menggunakan teknologi artificial intelligence. Nah, jadi misalnya seperti yang ini kenapa dia bisa mengenali warnanya itu? Nah, ini juga sudah dibuat sistem ya. Dia bisa kapan dia dipanen, kapan bagaimana dia yang matang, dia sudah dibuat oleh sistem untuk mengenali berdasarkan warnanya. Ya, dikenali berdasarkan warnanya. Jadi yang matang itu yang seperti apa sudah menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Nah, jadi ini semua mulai dari penyiraman, pemupukan, ya, sudah menggunakan sistem, dipantau sistem 100%. Bagaimana sayur yang baik, yang kurang baik, atau kapan dia harus dipupuk, kapan harus ini, kan dia sudah dikendalikan 100% oleh sistem. Baik, nah itu video pertama. Nah, sekarang saya coba tampilkan video kedua. Nah, ini sudah menggunakan robot cerdas ya, robot cerdas di pertanian. Nah, ini sudah dilengkapi dengan sensor ya, sensor. Jadi ini secara otomatis dia akan mencabut rumput liar begitu. Jadi robot ini fungsinya adalah untuk mencabut rumput liar. Bagaimana dia bisa membedakan rumput dengan tanaman? Nah, itu sudah dilengkapi dengan fasilitas kecerdasan buatan. Jadi dia tahu mana rumput, mana tanaman gitu. Kalau rumput dia akan cabut. Nah, dan ini 100% menggunakan tenaga surya, sel solar. Jadi pakai sel solar dia ini. Nah, tenaga sel solar ini yang dirubah menjadi energi sehingga dia bisa bergerak. Oke, cukup dikembalikan atau di remote dengan menggunakan smartphone. Nah, kemudian ini adalah robot untuk penghalus tanah. Nah, jadi kalau kita lihat ini,
dia tahu kapan dia akan mutar secara otomatis, dia akan mutar secara otomatis, kapan dia akan menurunkan alatnya ini, nah itu sudah dikenai oleh efek kecerdasan buatan. Dia sudah cerdas. Dia sudah bisa otomatis gitu ya. Kapan dia menurunkan ini tanpa awak, 100% tanpa awak. Jadi dia bekerja sendiri gitu. Nah ini juga adalah bagian daripada teknologi kecerdasan buatan. Nah jadi ini bisa apa ya untuk menginspirasi ya dari mahasiswa bagaimana membuat riset, bagaimana bisa membuat penelitian seperti ini, bagaimana bisa membuat alat seperti ini gitu. Tanpa awak, dia sama sekali nggak ada supirnya ya, jadi dia akan berjalan sendirian. Sama juga dengan ini, ya. Jadi ini sudah dikenai dengan sensor, ya, yang sudah terhubung juga dengan GPS. Jadi kemana dia bergerak, alurnya kemana, dia sudah tahu. Ya, sudah dikendalikan oleh GPS. Gitu ya. Jadi ini adalah mesin cerdas. Sama sekali tidak, ya 100% menggunakan energi solar cell. Dia menggunakan solar cell ini. Ya, jadi di sini nggak ada bensin, nggak ada apa. Dia semua secara otomatis. Navigasinya otomatis. Nah, alurnya ini juga sudah diatur sebelumnya. Dia kemana? Ya, alurnya kemana dia? Ya, ini. Kemudian dia juga sudah dikendalikan oleh remote ya, dia mau naikkan ke mobil gitu kan. Nah ini lihat, ini adalah robot untuk memanen. Jadi dia udah bisa petik sendiri dan dia bisa membedakan mana yang udah matang, mana yang tidak dipanen, mana yang mau dipanen, dia sudah tahu sendiri. Kalau warnanya merah berarti dipanen, kalau hijau dibiarkan gitu. Nah jadi ini juga bisa kalian kembangkan ya, bisa kalian kembangkan bagaimana membuat alat ini. Nah, tapi bagaimana dia bisa mengenali warna itu sudah dikenai dengan efek kecerdasan buatan. Ya, warna ini, dia mengenali warna ini, gitu ya. Karena warna itu warna 3, RGB, red, green, blue. Ya, nah, begitu seterusnya, ya. Jadi ini adalah robot, ini adalah mesin yang sudah yang bisa menggantikan pekerjaan manusia. Kemudian video terakhir. Video terakhir ini adalah video produk dari salah satu CCTV ya, CCTV yang sudah dikenai dengan efek cerdas ya, CCTV yang sudah dikenai efek cerdas. Nah, jadi misalnya seperti ini nih. Nah jadi berdasarkan hasil pantauan CCTV dia bisa diketahui ada maling atau tidak gitu. Jadi dia bisa membedakan mana ada apa, ada maling atau tidak gitu. Kemudian apakah ada orang melewati batas ini atau tidak gitu. Jadi ketika dia melewati batas itu atau ketika ada orang lewat dari garis itu maka alarm bunyi gitu, seperti itu. Ya, jadi ini adalah sudah efek daripada kecerdasan buatan. Nah, kemudian ini adalah facial recognition. Ini tuh pengenalan wajah. Ya, dan ini sudah dilakukan sekarang. Ini bagaimana mengenali wajah ini? Ini orang baik atau tidak begitu ya, bisa dikenali. Dan ini juga sudah diterapkan di bandara. Ya, jadi di bandara itu sudah kita langsung ditangkap itu. Ini orang berbahaya atau tidak? Karena sudah ada di database-nya. Ya, itu namanya pengenalan wajah. Nah, sama juga dengan ini, ya. Ini untuk pengenalan data. Ya, jadi begitu keluar, begitu dipantau oleh CCTV di lapangan parkir, dia sudah tahu ini orangnya dari mana, ini datanya seperti apa, dia langsung otomatis. Gitu ya. Sama juga dengan seperti ini. Nah, ini adalah bagian daripada kita ilmu komputer. Nah, kemudian ini adalah untuk menghitung berapa orang di dalam sebuah ruangan gitu. Ya, population density. Jadi nah ini adalah menganalisis tingkah laku. Jadi misalnya kalau ada orang jatuh, dia udah tahu sendiri gitu, bunyi alarmnya. Oh, ada orang jatuh gitu. Ya, ini adalah teknologi kamera tadi ya. Dan ini ada di kapal utama gitu ya. Dan ini ilmunya ini ada, tinggal implementasinya bagaimana. Nah, sama ini ya. Ada orang mengintai atau apa, dia
tahu, dia bisa menganalisis, ya, sama kayak ini misalnya nguntit gitu, yang membuntutin, gitu kan, dia bisa tahu. Gitu. Kemudian ini tadi yang saya katakan big data, ya, ini saya katakan di big data. Jadi begitu dia tangkap orang itu, dia lihat kameranya, dia langsung tahu ini dari mana saja perjalanannya, gitu, dia tahu ini. Nah itu dia sudah menggunakan teknologi big data. Jadi misalnya kalau kita ke bandara, itu sekarang ada yang tahu kita sekarang kita di bandara begitu. Dia langsung tahu gitu ya, teknologi big data. Baik, saya pikir Tina, moderator, itu yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Ya, jika ada pertanyaan nanti silakan diketik di kolom chat juga boleh, atau nanti juga langsung tanya jawab juga boleh. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari sore ini. Selanjutnya saya sampaikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Relawan atas materi yang begitu menarik ya. Oke, kita ke acara berikutnya dulu ya sebelum kita bertanya jawab, yaitu penyampaian materi oleh pemateri tiga kita, yaitu Bapak Dr. Akif Manalung Harapan BDSTM selaku Kepala KPM Peserta Utama. Kepada Pak Akif, saya persilahkan. Oke, maaf ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ulang lagi, terima kasih kepada Pak Relita Buaton atas materi yang disampaikan yang begitu baik dan menarik ya. Berikutnya kita lanjut dulu, yaitu pemaparan materi oleh sumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Dr. Akim Manaur Haraparde DSTM.com. Kepada Pak Akim, saya persilahkan. Baik, terima kasih Tina. Ya. Nah ini. Baik, selamat sore untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan, Bapak Dr. Perlindungan Purba, Bapak Ketua Yayasan, Bapak Dr. Randus Irwanto Tambubolon, Ibu Bendahara Yayasan, Ibu Veronica, Bapak Ketua STMIK Kaputama, Bapak Budi Serasi Ginting, dan Bapak-Ibu sekalian, beserta adik-adik yang saya cintai. Izinkan saya untuk menyampaikan materi ini. Hari ini kita bicara tentang stop cyberbullying. Sebelum saya mulai, suara saya sudah terdengar bagus, Bu Tina? Ya. Suara saya sudah terdengar bagus ya? Oke. Stop cyberbullying. Apa yang Anda ketahui tentang cyberbullying? Cyberbullying ini banyak tanpa kita sadar ya, banyak kita lihat di dunia maya, di cyber itu, baik itu kita sebagai pelakunya, atau sebagai korban, atau sebagai apa namanya yang memantau, yang melihat. Untuk siswa yang hadir di sini, saya mohon jangan ada yang coret-coret ya, Muhammad H, jangan ada coret-coret mengganggu. Apa yang Anda ketahui tentang cyberbullying? Cyberbullying itu merupakan perundungan dunia maya. Itu dengan menggunakan teknologi digital. Bisa kita menggunakan media sosial, platform chatting, atau pada saat kita bermain game atau ponsel. Perilaku cyberbullying itu sangat agresif. Biasanya
orang-orang yang agresif itu yang bertindak sebagai pelakunya. Dan korbannya itu biasanya orang yang tidak melakukan perlawanan. Ini merupakan suatu tindakan tidak terpuji. Contoh cyberbullying itu termasuk menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan. Bisa ini misalnya mengedit foto orang lain yang seharusnya dia di lokasi A tapi dibuat di lokasi B, atau hidungnya yang kurang mancung dijadikan mancung sekali, itu namanya sudah bagian dari cyberbullying. Bisa juga dengan mengirim pesan mengancam pada teman atau orang lain itu, atau berkomentar di sosial media, misalnya di Facebook atau di Twitter, atau memposting sesuatu yang menyakitkan atau menyudutkan seseorang. Meniru atau mengatasnamakan seseorang, misalnya dengan akun palsu. Misalnya foto saya dibuat sama orang lain. Baru itu namanya sama, fotonya sama, tapi dia memberikan komentar-komentar negatif. Jadi nanti orang lain itu menganggap itu punya saya, itu sudah merupakan cyberbullying. Contoh berikutnya trolling, yaitu mengirim pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial. Bisa di ruang obrolan atau di game online. Kalau kita perhatikan, ini sering dilakukan ya, para gamers itu suka mengejek seseorang yang dianggap dia kurang mampu atau apa, yang seharusnya dia suka bermain game itu nanti jadi efeknya berkepanjangan. Jadi ini juga merupakan tindakan dari cyberbullying. Menguncilkan, biasanya di dalam grup itu ada menguncilkan anak-anak, atau dia membentuk suatu grup untuk membicarakan seseorang. Itu juga sudah merupakan cyberbullying. Lalu membuat atau menyiapkan situs atau grup. Nah, itu sudah menebarkan kebencian terhadap seseorang, sudah merupakan dari cyberbullying. Contoh berikutnya menghasut untuk mempermalukan seseorang, memberikan suara yang menentang, misalnya di dalam suatu perkumpulan atau kita lagi ngumpul-ngumpul, si A misalnya lagi bicara, si B menentang. Boleh saja perbedaan pendapat itu terjadi, tapi menentang itu dengan suara yang lantang, suara yang keras itu sudah merupakan bentuk pelecehan. Lalu tadi ya sudah ada untuk membuat akun palsu. Oke, biasanya ada di dalam benak kita sebagai korban biasanya ya, tentang cyberbullying. Ada pertanyaan. Yang pertama, apakah saya sedang dibully secara online? Bagaimana kita membedakan itu sebenarnya itu? Apakah lelucon atau bullying? Jadi di sini UNICEF menyampaikan, bercanda itu boleh saja. Bercanda boleh saja di dalam grup atau di dalam bersosial media boleh saja. Tapi ingat, jika di antara kelompok kita itu ada yang tidak senang, atau ada yang merasa dikucilkan, itu sudah salah. Itu namanya cyberbullying. Itu tidak boleh. Walaupun nanti, itu kan cuma bercanda, jangan dibawa serius. Tapi kalau ada satu orang atau lebih menganggap itu bukan candaan, berarti kita harus menghentikan itu. Kita harus hentikan tindakan kita karena itu sudah tidak menyenangkan seseorang. Yang kedua, apa dampak dari cyberbullying itu? Cyberbullying itu sangat banyak dampaknya. Jadi jangan merasa enaknya aja bercanda di online atau media sosial itu dampaknya sangat banyak. Secara mental bisa korbannya itu merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Secara emosional itu bisa kehilangan minat. Yang seharusnya misalnya dia suka bermain game FF misalnya, tapi dia karena dipermalukan, dirundung dia di game itu, nanti dia minatnya jadi kurang di sana. Jadi itu sudah salah. Secara fisik juga bisa menjadi lelah,
lah, gejala sakit perut, dan lain-lain. Dan yang paling membahayakan itu, korban dari cyberbullying itu bisa mengakhiri nyawanya sendiri, bisa bunuh diri. Ini dicontohkan, ada kisah tragis mengenai akibat dari cyberbullying. Ini mengenai Gohara ini ya. Gohara ini di kejadiannya di 2019 yang lalu di November, dia bunuh diri. Ini artis. Artis, tapi ternyata yang menjadi korban dari si cyberbullying itu tidak hanya yang dianggap tidak mampu, tapi yang cantik juga, yang artis itu semua bisa jadi korban dari cyberbullying. Ini sampai bunuh diri dia. Baru ini temannya, ada satu lagi temannya. Ini sama ini. Si Suli namanya. Dari artis K-pop, dia bunuh diri juga. Ini akibat dari cyberbullying. Dan ada juga, nanti mungkin kita alami setelah kita kuliah ya. Kuliah, ada yang melakukan cyberbullying, ada aja. Saya dari semester-semester kemarin ada tiap semester seperti itu. Tapi caranya kita jangan langsung menghukum, nanti harus kita sampaikan, di sini saya sampaikan apa akibatnya, jadi apa dari sisi kita sebagai korban, atau apa sisi kita dari si pemerhati, atau bagaimana kalau kita ingin menolong si korban. Pertanyaan berikutnya, yang ketiga, kepada siapa harus bicara jika seorang itu atau kita sendiri mengalami bullying? Nah, di sini UNICEF menyampaikan sebenarnya ada dia kontaknya ya. Jadi terkadang kan malu atau gimana. Kenapa? Orang yang dibully itu biasanya dia suka memojokkan dirinya sendiri. Dia kurang berteman, baru jalannya sendiri, duduknya sendiri, makannya sendiri. Ini harus kita bantu. Jadi jangan yang kawan seperti itu jangan jadi makin dibully, tapi ditemani. Di sini kalau biasanya si korban itu kurang sigap ya, kurang sigap untuk melaporkan. Jadi di sini ada namanya si sampaikan di sini biar nampak. TEPSA namanya. Jadi kita bisa melaporkan. Misalnya kita lihat teman kita, kalau dia tidak, misalnya dia malu melaporkan atau tidak berani, kita sebagai temannya bisa mengadukan itu. Bisa mengadukan, atau kita sebagai dosen misalnya mendengarkan aduan itu, atau sebagai saksi mata, kita bisa melaporkan. Ada teleponnya. Telepon pelayanan anak, teleponnya bisa kita sampaikan di sini. Nanti di sini kita akan ketemu dengan tenaga profesional yang bisa menangani bagaimana anak tersebut atau mahasiswa yang mengalami peruntungan itu bisa bangkit lagi, bisa lebih percaya diri lagi. Oke, di sini ada di share nomor teleponnya, ada bisa melalui WhatsApp juga. Bisa disampaikan. Nah, ini misalnya terjadi di Facebook. Facebook ada panduannya. Ada panduannya bagaimana kita bisa si korban misalnya. Bagaimana kita mau melaporkannya. Baru bagaimana kita sebagai orang tua atau orang tua bisa juga sebagai guru atau dosen itu ada. Bisa kita ada panduannya di sini. Di Twitter juga ada. Lalu ada untuk semua di Indonesia khusus dibuatkan namanya Bully ID. Jadi kita bisa melaporkan di sini. Kan si Bully ID. Ini dengan bahasa Indonesia bisa disetting. Nanti kita sampaikan kontak kita, mereka akan menghubungi kita. Mereka akan menghubungi kita melalui email, ya, melalui email. Teleponnya juga ada di sini. Jadi jangan mau kita itu dibully,
Jangan mau kita dibully, karena kita sendiri yang rugi nantinya. Jadi harus ada perlawanan dari situ. Harus ada perlawanan, kita juga sebagai saksi, misalnya sebagai temannya, teman dekatnya, kalau temannya itu curhat, ya dibantulah. Kenapa? Memang terkadang yang dibully itu malu dia berbicara. Malu berbicara, bahkan bicara sama dengan orang tuanya pun dia malu. Oke? Jadi dari sana nanti bisa kita screenshot bukti-buktinya atau rekaman bully-nya itu, kita sampaikan di sana. Nanti dari Twitter atau dari Facebook atau Instagram itu, apanya itu, akunnya bisa diblokir. Jadi dia tidak bisa memakai itu lagi. Sama misalnya kalau dari WhatsApp juga, kalau ada yang merundung kita bisa blok aja. Nggak usah mikir apa namanya terlalu dalam, biarin aja. Nggak usah berteman sama orang-orang seperti itu. Yang keempat, saya mengalami cyberbullying, tapi saya takut. Ini dia takut berbicara, jadi UNICEF itu menyampaikan kita harus harus berani. Kenapa? Jika kita mengalami masalah, dua kepala itu akan lebih baik untuk menghadapinya. Sampaikanlah kepada orang tua, sampaikan kepada teman dekat, atau kepada guru atau dosen kita. Kalau di Kaputama, ya minimal kamu harus menjumpai bagian akademik atau kemahasiswaan atau kaprodi langsung ke kaprodi. Di contohnya di semester yang lalu ada seperti itu, siswa saya hadir juga di sini, korbannya hadir, pelaku bulinya juga hadir di sini. Tapi saya lihat mereka sudah bertobat. Kenapa? Kita tuh harus memahami sebagai pembulinya bagaimana, sebagai korbannya itu bagaimana. Kita harus memahami itu. Jadi saya sampaikan pemahaman kepada mahasiswa tersebut, akhirnya sadar. Walaupun ada hukumannya sedikit, tapi saya lihat sudah ada perubahan. Berikutnya, bagaimana saya bisa membantu teman? Nah, laporkan saja. Coba berikan penawaran. Kalau dia misalnya dia memberikan penawaran, baru dengarkan dia, baru bagaimana cara melaporkannya itu, ingatkan, itu teman itu yang sedang dibully itu sedang rapuh dia. Dia sedang sedih, merasa sendiri, jadi kita harus lebih aktif lagi membantunya. Tawarkan bantuannya tadi, apakah dia dibully melalui Facebook, atau Instagram, atau Twitter, atau yang lain-lain. Berusahalah membangkitkan empati kita, empati terhadap teman. Kita harus bisa membayangkan bagaimana seandainya saya yang dibully. Bagaimana perasaannya. Jadi kalau kita mulai memahami ini, pembuli itu bahkan tidak ada lagi. Akan berkurang ya. Tidak bisa dibilang tidak ada. Oke. Berikutnya keenam, menjelajah secara online memberi saya akses. Ini ada seseorang, dia gara-gara dia dibully, jadi Facebook-nya ditutupnya, di-disable. Facebook di-disable, browsing di internet juga tidak mau lagi, Twitter tidak punya, Facebook tidak punya, WhatsApp-nya juga tidak punya. Kenapa? Dia takut dibully. Yang rugi itu siapa? Yang rugi itu kan kita sendiri. Kenapa? Begitu banyak ilmu di internet, begitu banyak. Bisa belajar apapun di sana. Jadi jangan jadi kita dibully, jadi kita mengorbankan diri sendiri. Jadi kita harus bertindak, harus maju. Ya, saya tidak layak dibully. Kita harus memberikan perlawanan. Bully ID menyampaikan bagaimana settingan sosial media di akun dengan private account. Jadi tujuannya di sana bagaimana si pemilik akun itu, kita sebagai pemilik akun hanya follow lah yang penting-penting saja, yang berguna untuk diri kita. Kalau tidak berguna jangan. Apalagi ada seseorang misalnya teman atau suatu alamat nama Facebook misalnya, akun itu menyebarkan berita bohong, jangan. Nggak usah di-follow. Unfollow saja atau di-block saja. Jadi biar tidak menambah pikiran. Baru informasi-informasi pribadi itu, kalau bisa jangan sembarangan. Misalnya sembarangan
membuat posting foto yang takut, kalau kita takut diedit ya jangan lakukan. Kenapa? Kalau kita sudah sampaikan ke sosial media, itu jejaring internet itu tidak, itu bukan kuasa kita lagi. Bisa saja dimanfaatkan orang lain, atau menyampaikan alamat rumah juga, jangan. Debit card atau yang lain-lain, nomor rekening, nomor telepon, jangan. Jadi berusahalah se-private mungkin, kalau informasinya private, disimpan secara private. Lalu kita harus belajar bagaimana akun palsu, carilah akun palsu itu, biasanya akun palsu itu tidak, bicaranya itu berbeda yang dari seharusnya, ya. Bicaranya berbeda, gaya menyampaikannya, cari yang benar. Lalu kalau kita tidak suka, bisa saja kita bersihkan kontak-kontak kita. Mau dia kontak WhatsApp atau kontak atau pertemanan, kita keluarkan saja. Oke, lalu lanjut ke 7. Bagaimana cara mencegah informasi pribadi saya yang disalahgunakan? Misalnya dipermalukan atau dimanipulasi. Nah, caranya ya jangan sembarangan upload foto. Kalau foto kamu itu foto yang pribadi, jangan upload. Apalagi wanita misalnya. Upload foto seksinya, wah bahaya itu. Bisa dijual nanti. Bisa dijual sama orang lain. Atau video-video. Jangan lakukan seperti itu. Jadi setelah kita upload ke internet, kemudian dari media sosial atau yang lainnya, itu bukan milik kita lagi, itu milik bersama. Jadi hati-hati untuk posting sesuatu, percakapan juga, ya, apa namanya itu, status juga, jangan sembarangan. Apalagi di zaman sekarang kan ada yang namanya yang baperan, tujuannya ke si A, kena sama si B. Jadi diusahakan untuk lebih bijak lagi menggunakan sosial media. Kedelapan, apa ada hukumannya? Hukumannya ada. Hukumannya ada undang-undangnya, undang-undang ITE namanya. Di sana mengatur antara ujaran kebencian. Di sini disampaikan di Bully ID, itu hukumannya bisa sampai, mana ini? Bentar ya. Nah, ini dia, hukumannya bisa sampai 4 tahun ini di penjara atau dikena denda maksimal 750 juta. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya ke-9. Perusahaan internet katanya tidak peduli tentang pelecehan. Sebenarnya peduli. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya di Twitter, Facebook itu ada, ya. Tinggal langsung hubungi saja kalau kita mau membantu teman atau kita sebagai korban, sampaikan di sana. Screenshot bukti-buktinya, rekamannya, semua yang tujuannya bully, sampaikan saja. Pasti ada tanggapannya di sana. Ini fiturnya, bisa saja kita mute ya, melaporkannya, dan yang lain-lain. Ini mengenai penggunaan internet, cyberbullying itu banyak terjadi di dalam Instagram paling banyak, sampai 42%, Facebook, Snapchat, WhatsApp, dan seterusnya. Stop bullying di sekolah atau di kampus. Caranya itu ya, sekolah atau kampus itu harus membuat aturan yang tegas. Bagaimana itu si pelaku pembuli itu memang harus dihukum. Pelaku pembuli harus dihukum. Jadi kita harus tegas. Guru dan dosen itu harus paham dan tahu cara menanganinya. Bagaimana membantu si korban. Orang tua juga harus mendapatkan informasi. Pedagogi dan psikolog memberikan training terhadap si pembuli atau targetnya. Lalu mobilisasi silent
grup di kelas. Ini maksudnya bagaimana kita membuat grup itu biar mahasiswa itu paham bagaimana dia jika dia sebagai target bully. Terus bagaimana dia jika sebagai pembulinya sendiri. Yang ketiga, bagaimana dia sebagai pembantunya atau yang menyaksikannya, apa yang harus dilakukannya, bagaimana cara menolongnya. Jadi itu harus kita buatkan bentuk dalam silent group atau bentuk diskusi agar semua mahasiswa itu atau mahasiswa dan guru itu bisa lebih memahami lagi. Jadi di sana kita harus membuat bantuan bagaimana untuk si target bully, bagi si pembuli, dan kita buatkan hotline-nya dan situs untuk bantuan para korban. Nah, di sini saya sampaikan kesimpulan dari saya bahwa sebenarnya bullying itu tidak akan hilang. Kenapa? Sosial media itu kan semakin luas dan di sana dampaknya bisa nanti semakin parah. Tetapi cara menangani cyberbullying itu bisa dikontrol jika pihaknya itu mau bekerja sama. Lalu cyberbullying adalah salah satu topik sebenarnya dalam digital citizenship. Banyak ini dibicarakan. Tapi sebenarnya digital citizenship itu bisa kita manfaatkan untuk mencari ilmu. Maksudnya bagaimana kita lebih kreativitas lagi. Kreativitas digital kita tingkatkan, daya saing digital kita tingkatkan. Jangan hanya digunakan untuk membuli, tapi cari ilmu di sana. Oke, yang terakhir saya sampaikan, perlu pengembangan kurikulum pada sekolah atau kampus dengan menyisipkan pada RPS mengenai 3 dosa dunia pendidikan, yaitu mengenai intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan. Ini referensi yang saya gunakan. Sampai di sini materi saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Tina. Silakan Tina. Oke, baik. Terima kasih Pak Ekim ya atas materinya. Sebenarnya materinya sangat baik ya, tapi adik-adik mohon peserta Zoom jangan dicoret-coret layarnya. Kalau tidak mendengarkan dengan seksama, jangan mengganggu temannya yang sedang fokus memperhatikan apa yang disampaikan oleh pemateri. Ya, tolong kerjasamanya ya, adik-adik semuanya. Oke, acara kita berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, disinilah kesempatan kalian untuk menyampaikan apa yang ingin kalian tanyakan. Ya, baik, saya persilahkan. Pada mahasiswa yang ingin bertanya, saya persilahkan. Atau kita mulai dari ini ya, Zulfian Rean ini, apakah ingin bertanya? Karena sudah angkat tangan ya. Nggak ada Ibu, kepencet. Saya baru pakai Zoom, sorry. Oke. Kalau gitu, harap dihargai ya teman-teman yang lain. Oke, baik adik-adik silakan disampaikan pertanyaannya bagi yang ingin bertanya. Rizky Jonathan, apakah ingin bertanya? Ya Bu, ini ada pertanyaan saya satu. Iya. Ini pertanyaan. Sebutkan nama kamu, namanya, kemudian. Pertanyaannya ditujukan ke narasumber yang mana? Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Rizky Jonathan Surbakti. Di sini pertanyaan saya tujukan untuk Pak Hakim. Jadi pertanyaan saya itu seperti ini Pak. Apakah benar pelaku bullying itu merupakan korban di masa lalu dengan kasus yang sama? Atau mungkin karena pengaruh lingkungan keluarga atau lingkungan tempat tinggal. Sekian, terima kasih. Baik, silakan dijawab Pak Hakim.
Saya jawab. Baik, terima kasih. Tadi Ricky Jonathan ya? Rizky, Pak. Rizky Jonathan. Rizky, ya. Ada benarnya, Rizky. Orang sebenarnya ada di itu. Kenapa dia bertindak sebagai pembuli? Mungkin dia pernah merasakan itu juga. Itu dari hasil risetnya memang seperti itu. Tidak bisa dipastikan kalau dia itu selalu jadi korban bully, ya. Jadi atau tidak pasti dia selalu itu selalu pembuli. Ceritanya bagaimana orang itu bisa jadi penjahat? Bisa saja karena dia dijahati, kan? Ya, jadi bisa dia jadi dendam. Didendamkannya sama orang lain. Kenapa? Dendamnya untuk yang membuli dia itu tidak bisa. Sama misalnya yang sebenarnya yang kamu bicarakan Rizky ini banyak kejadian itu di kekerasan seksual itu namanya. Ya kan? Dia waktu anak-anak dia jadi korban, setelah besar dia jadi pelakunya. Banyak seperti itu. Nah, itu benar. Makanya harus kita pahami dari ketiga sisi tadi. Bagaimana kalau kita korbannya, bagaimana kita si pelakunya, atau bagaimana kita sebagai saksinya. Jadi harus kita pahami. Jadi dari ketiga pemahaman itu, saya pikir ya, bakalan berkurang itu. Pelaku-pelaku bully itu pasti berkurang. Kenapa? Kita ajarkan dia bagaimana dia menjadi korban. Jadi kalau dia sudah tahu bagaimana jadi korban, rasa empatinya itu akan naik. Rasa empatinya itu kan ada, bagaimana untuk menolong orang lain. Dengan dia menolong, berarti dia tidak akan bertindak lagi. Kenapa? Rasa sakit itu udah tahu sakitnya gimana. Ya kan? Rasa sakitnya sudah tahu, masa dia mau menyakiti orang lain lagi? Jadi itu yang bisa kita lakukan di para pelaku-pelaku cyberbullying tersebut. Terima kasih atas pertanyaan Rizky Jonathan. Ya Pak, terima kasih. Sudah bisa dipahami ya, Rizky Jonathan. Berikutnya, silakan ya pertanyaan berikutnya. Izin Bu, ya, Christine. Boleh, boleh disebutkan nama ya, Dek. Ya, nama saya Karjoko. Saya pindahan dari luar. Terus saya masuk ke Keputama. Saya rasa memang Keputama salah satu kampus yang akreditasinya B dan patut ya kita apresiasi, karena di Langkat Binjai itu hanya Keputama ya yang akreditasinya B, luar biasa. Dan kita juga kawan-kawan ya, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang sudah bergabung di Keputama pada saat ini dan ikut Zoom pada saat ini, luar biasa sekali. Ini patut kita apresiasi karena informasi yang baru saja disampaikan oleh Bapak-bapak dosen kita ya, orang-orang tua kita. Ini salah satu bekal buat kami ya. Terima kasih banyak Pak sudah memberi informasi ini yang jarang ya. Kita jarang mendapatkan ini, walaupun kita pernah dengar, tapi kita tidak memahaminya. Tapi dengan adanya kelas hari ini atau seminar hari ini membuat kita menjadi lebih paham apa itu cyberbullying, apa itu industri 4.0, dan lain-lain ya. Nah, pertanyaannya adalah, sejauh mana industri 4.0 ataupun cyberbullying ini dapat menopang meningkatnya sebuah komunitas atau sebuah lembaga menjadi lebih baik? Mungkin itu aja, Pak. Nah, untuk siapa saja yang mau menjawab, silakan Bapak. Karena saya butuh informasi ini, semoga kita semua menjadi lebih baik lagi dan Keputama semakin jaya. Amin. Oke, amin. Terima kasih, Pak Joko. Saya persilahkan untuk Pak Relita Buatan untuk menjawab, Pak. Oke, baik, terima kasih. Tadi Karjoko dari mana? Apanya? Pindahan dari mana? Saya pindah dari luar, Pak. Saya pindahan dari Medan. Saya dari Medan pindah ke Binjai, Keputama. Terima kasih, Pak Relita. Pak Hakim, makasih juga ya, udah dibantu boleh pindah. Ya, ini Karjoko ini nampak dia ini apa ini ya? Udah pengalaman dia ini ya. Baik, terima kasih ya. Nah, jadi begini ya, Karjoko ya, bahwa tadi kita bicara masalah revolusi industri 4.0. Kita juga bicara tadi teknologi-teknologi yang ada ya di era ini, gitu ya.
Nah, jadi pada prinsipnya adalah kita harus bisa beradaptasi. Ya, kita harus bisa beradaptasi dengan tren itu karena memang itulah yang terjadi saat ini begitu. Nah, jadi kita harus beradaptasi dengan itu, kemudian kita harus memahami itu karena itulah bidang kita begitu. Jadi sejauh mana peran ya memang sangat berperan ya. Jadi kita STMIK Kaputama harus bisa memfasilitasi, harus bisa menyediakan ruang ini sehingga para mahasiswa kita mampu ya, mampu bersaing. Nah, jadi pada prinsipnya mahasiswa kita ini harus kita ajak, harus kita dorong bagaimana supaya mereka ikut berkontribusi dalam hal ini gitu. Ya, jadi kita harus beradaptasi dengan tren saat ini yaitu teknologi digital apa-apa saja yang 8 itu tadi begitu. Ya, jadi supaya kita eksis, supaya Kaputama ini tetap juga yang terbaik, ya memang kita harus kita memang harus memahami teknologi itu dan kita harus mengimplementasikan itu gitu. Ya. Nah, saya pikir begitu Bang Karjoko ya. Saya pikir itu ya. Jadi kita harus ikut terlibat di dalamnya gitu ya. Baik, itu saja mungkin Bu Tina. Oke, terima kasih Pak Rahita. Sudah jelas ya, Dek? Boleh saya tambahkan? Silakan Pak Hakim mau nambahkan. Baik, saya ambil dari sisi cyberbullying-nya ya. Mungkin Pak Rahita tadi menyampaikan dari teknologi 4.0-nya. Oke, saya dari cyberbullying. Tadi di kesimpulan sudah disampaikan, daripada kita melakukan bully, seharusnya yang kita tingkatkan itu, apalagi anak informatika ya, yang kita tingkatkan itu adalah kreativitas digital kita. Apa itu kreativitas digital? Kreativitas digital itu ya kita bisa menyampaikan ide-ide kita. Misalnya ide tentang penelitian, ide kreativitas tentang membuat apa misalnya membuat benda atau kreativitas membuat program, itu seharusnya tugas kita. Jadi jangan hanya taunya membuli ya, taunya jangan membuli tapi kreativitasnya yang ditingkatkan. Itu tadi sudah saya sampaikan di kesimpulan, tapi mungkin kreativitas digital itu harus lebih spesifik lagi tentang itu tadi. Karya kita apa? Ide kita apa? Ide cerdasnya apa? Lalu tentang penelitian kita apa? Itu maksudnya kreativitas digital. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak Joko. Terima kasih, Bu Tina. Menarik, terima kasih Pak Hakim. Bu Tina mohon izin ya. Izin. Oke Pak, boleh tanya sedikit Pak? Boleh. Boleh ya, terima kasih Pak. Ini luar biasa ya buat kawan-kawan kita, supaya kita semua mahasiswa-mahasiswi yang ada di Kaputama ya, termasuk saya secara pribadi, ini bukan orang lain juga, agar kita semua bisa apa ya, mengoptimalkan teknologi yang saat ini sedang berkembang. Pertanyaannya begini Pak, sudah cukup banyak ya lulusan-lulusan yang luar biasa di Indonesia terkhusus ya. Banyak juga sudah sebagai dokter-dokter baik di bidang komputer, banyak juga sarjana-sarjana S1 yang di bidang komputer, dan banyak juga dosen-dosen kita yang tidak kita pungkir lah mereka luar biasa dan cerdas-cerdas ya. Tapi pertanyaannya adalah sejauh dan sebanyaknya itu orang-orang yang sudah lulus dan menjadi panutan lah buat adik-adik seperti kami ini, mengapa ya kita hanya sebagai penikmat atau sebagai konsumtif, sebagai perkembangan teknologi? Justru kita bukan orang yang menciptakan teknologi itu sendiri. Ini kan menarik nih pertanyaan Pak Hakim, kita harus meningkatkan kreativitas digital ya. Tapi kenapa ya kebanyakan dari kita ini hanya sebagai penikmat atau konsumtif teknologi itu sendiri, tidak bagian daripada pengembang ya. Mungkin itu Pak, mohon bimbingannya. Baik, Pak. Terima kasih. Ini Kak Joko pertanyaannya sangat tajam nih, mencolok mata saya nih. Ini Kak Joko, di negara kita itu, saya bukan menjelekkan negara ya, tapi karakter kita itu kalau kita sebagai pimpinan itu terlalu banyak gampang merasa puas. Saya contohkan kita punya karet ya, apa kita sudah punya produksi ban di sini? Sama, kita punya coklat, ya kan? Punya coklat, tapi coklatnya dari mana? Dari Belanda, ya kan? Dari Belanda, kenapa? Itulah dia, kita terlalu cepat merasa puas. Yang kedua, di sini mungkin ya, bukan ranah kita ya, kalau saya bilang nanti ranah politik jadi bahaya nih.
Kenapa? Ini ada janji, ada kerjasama mungkin seperti itu. Makanya kita kalau di dalam kreativitas digital ini kita nggak usah ikut campur ke sana. Jadi apa produksimu? Makanya kan negara kita ini sekarang lagi memajukan UMKM-nya. UMKM-nya apa programmu yang bisa kamu buat? Apa robotnya? Kita bukan tidak bisa membuat mobil ya. Banyak mobil, tapi unsur-unsur yang lain itu yang tidak bisa kita apa yang tidak bisa kita raih itu susah. Jadi ya pribadi aja dulu. Kamu kita sebagai mahasiswa atau saya juga sebagai dosen itu harus kreatif. Kreatif. Apalagi kami ini kan masih selalu ditekan ya penelitian dasar dulu. Setelah penelitian dasar kalau udah berhasil kita baru lari ke terapannya. Nah, itu baru lari ke industri. Kami itu penelitiannya bagaimana sampai ke industri. Udah panjang lagi ceritanya. Bagaimana lobby-lobbynya, apanya itu agak susah. Jadi ya lebih baik kita nggak usah ngurusin itu, bekerja aja dulu. Kreativitas kamu apa? Tunjukkan, biarkan nanti kalau bagus pasti orang luar melirik kita. Ya kan? Makanya ya, orang-orang itu nggak balik kampung ya kan? Mungkin seperti itu Kak Joko. Mungkin bisa ditambahkan Pak Relita. Sudah, saya pikir sudah cukup ya. Sudah. Oke. Baik ya. Kita ke berikutnya lagi ya. Itu tadi ada Mira Asmarajega ya. Raise hand. Mau bertanya silahkan Mira Asmarajega. Oke. Izin ya Bu ya. Juga sama para narasumber yang tadi ya. Aku ini mau bertanya, saya Mira Asmara Jega dari Prodi Sistem Informasi semester 2. Jadi saya mau nanya kepada kedua narasumber gitu. Yang pertama untuk Bapak Realita, aku mau nanya. Saya lagi. Bu, jauhkan mic-nya Bu, napas. Kau enggak. Jadi gini Pak, itu kan tadi dalam penjelasan Bapak ada di situ istilahnya di kecanggihan-kecanggihan di era digital sekarang istilahnya mesin bisa menggantikan aktivitas-aktivitas sebagai kita manusia. Jadi apakah dengan cara tersebut apakah tidak memicu kemalasan dari orang-orang yang bekerja baik itu di dalam organisasi atau apapun itu karena kan manusia ini beda-beda. Kadang ada yang menggunakannya secara positif, ada juga yang menggunakannya secara negatif. Jadi apakah dengan ciptaan mesin-mesin tersebut tidak memicu kemalasan kita sebagai ini sebagai penjalankan aplikasinya gitu. Dan yang kedua, saya mau nanya kepada Pak Hakim mengenai bagaimana cara kita mengstop yang namanya bullying atau komentar-komentar negatif ya. Apalagi ini kan netizen Indonesia mulutnya paling pedas-pedas semua. Jadi bagaimana cara kita Pak itu melindungi setiap contohnya postingan kita di berbagai aplikasi-aplikasi, bagaimana cara atau jauhin Bu suaranya apa sih berupa item security ada komentar-komentar negatif, jadi istilahnya pihak aplikasi tersebut tidak bisa meloloskannya gitu. Apakah ada berupa item security kayak gitu dan bagaimana cara upaya lainnya gitu? Terima kasih. Kepada Suci, pahami ya Pak Relita dan Pak Hakim. Saya persilakan Pak Hakim dulu, Pak Relita dulu untuk menjawab Pak. Oke, baik. Saya coba akan bantu jawab ya. Ini baik. Ini saya coba tambahkan sedikit ya. Baik ini untuk kita. Jadi untuk kita jurusan informatika, ini kabar baiknya memang ya itulah ya, bahwa saat ini adalah, ini saya ambil data dari Amerika, bahwa yang tertinggi saat ini adalah kebutuhan kerja ya di Amerika itu adalah software engineering.
ya, itu bagian perancangan perangkat lunak atau pembuatan sistem, Java developer, data science. Intinya adalah bahwa saat ini yang paling tren itu adalah, ya, yang paling tren itu adalah bidang kita, bidang informatika. Nah, itu ya. Nah, juga kita lihat yang di Indonesia. Di Indonesia saat ini yang tertinggi adalah pengembang perangkat lunak, software developer, ya, dan lain-lain. Nah, itu satu nilai plus, itu satu kebanggaan kita sebagai orang informatika. Nah, tapi pertanyaannya, apakah dengan lulusan informatika, apakah bisa dijamin kerja? Nah, ini juga tadi pertanyaannya si Karjoko, ya. Nah, ini yang perlu kita antisipasi, ya. Nah, terutama juga sekarang, 10 pekerjaan teratas yang akan meningkat dan yang akan hilang. Nah, ini yang akan hilang itu apa? Data entry. Nah, kenapa data entry ini akan hilang? Kenapa nggak ada lagi menginput data? Kenapa? Karena semua sudah sistem digital. Ya, sudah sistem digital. Administrasi dan lain-lainnya, accounting. Lihat, di Kaputama, akuntansi itu sekarang turun. Tiap tahun turun akuntansi. Kenapa akuntansi itu sekarang turun? Karena peminatnya kurang. Kenapa peminatnya kurang? Karena lapangan kerjanya tertutup apa? Sedikit. Kenapa sedikit? Karena sudah digantikan oleh sistem. Ya, jadi untuk membuat laporan akuntansi nggak perlu lagi orang. Sekarang sudah digantikan oleh sistem. Begitu kita entry harga barang penjualan langsung keluar perkiraan debit kreditnya. Nah, jadi ini salah satunya kenapa itu hilang, kenapa itu berkurang, lihat permintaan turun dan bahkan hilang, itu akuntansi, accounting. Ya, jadi kenapa itu hilang? Karena digantikan oleh mesin. Karena sudah ada sistem, begitulah kira-kira. Ya, dan bisa juga kita lihat di supermarket sudah digantikan kasirnya, digantikan oleh mesin, pembayarannya sudah dari ATM, jadi nggak perlu orang. Jadi semua digantikan oleh sistem. Nah, tadi pertanyaannya terus bagaimana? Apakah nanti akan manusia akan jadi penonton? Iya, akan hilang. Ya, maka di sinilah dituntut kreasi dan inovasi dari kalian-kalian ini. Ya, dituntut inovasi dan kreasi. Kalau nggak ada inovasi, kalau nggak ada kreasi, maka akan hilang, tenggelam. Ya, akan tenggelam. Nah, itu semua digantikan oleh sistem. Tadi juga sudah ditampilkan. Ya, nah, jadi nah ini pekerjaan manusia banyak diambil alih oleh sistem atau robot. Ini yang harus kita pahami. Ya, pekerjaan manusia. Kita ini adalah orang informatika. Jadi kalau tidak kreatif, tidak ada inovasi, maka akan diambil alih semua oleh sistem. Nah, terus peran kita apa? Ya, peran kita apa? Apakah ini mau kita biarkan terus? Tentu tidak. Ya, jadi kita harus mengambil alih, kita harus berperan di sini. Bagaimana membuat layanan ini, ya? Bagaimana membuat aktivitas di ruang bebas ini? Nah, ini disitulah fungsi kita sebagai orang informatika. Ya, di situ peran kita. Jadi kalau dibiarkan ini, ya informatika itu akan hilang, lulusannya itu akan hilang kalau tidak ada inovasi dan kreasi. Lihat ini, toko semakin sepi, ya kan? Nggak mau lagi orang toko, mahal. Pegawai lagi, gaji pegawai nggak perlu kan? Cukup toko online saja sudah. Ya, layanan bank juga makin sepi kan? Kenapa? Karena untuk membayar pun, untuk mengambil uang pun lewat ATM. Sekarang ramai bank karena bansos. Gitu. Bank itu sekarang ramai karena bansos, BLT. Itu makanya ramai. Kalau enggak kan enggak. Ya. Layanan tol diambil alih oleh sistem. Sarjana akuntansi, hukum sekarang udah mulai pelan-pelan hilang. Ya, kenapa? Karena digantikan oleh sistem. Ya, kasir supermarket digantikan oleh mesin. Ya, kursus dia itu, ruang guru itu, kursus begitu dahsyatnya ruang guru itu kan. Sepi kursus dibuatnya. Kenapa digantikan oleh sistem? Nah, jadi dengan adanya layanan ini, ya memang betul. Ya, memang betul peran manusia itu semakin digantikan. Nah, terus kita bagaimana kita menghadapi itu? Ya, jadi butuhkanlah inovasi dan kreasi. Terlibatlah kita membuat program di kursus itu, gitu ya. Terlibatlah kita membuat sistem informasi. Kita harus mampu membuat sistem online. Kita harus mampu membuat alat ini, alat itu, dan seterusnya. Ya, jadi itu tambahannya tadi ya. Itulah yang perlu kita antisipasi. Inovasi dan kreasi. Tanpa inovasi dan kreasi akan hilang, tenggelam. Sekian Bu Tina, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, baik. Yes. Hakim, sudah bisa dijawab pertanyaan dari Mira Asmara Jaga tadi, Pak? Hakim? Oke, ya. Mira. Settingnya ada Mira. Ini saya share ya. Saya contohkan satu. Misalnya untuk Facebook. Nampak ya layarnya? Di chatnya aja.
Nampak, Mira? Nampak, Pak, nampak. Misalnya ada sesuatu yang kamu post di Facebook. Di sini kan kita bisa cuma apa aja sih webinar. Binar-binar gitulah. Bukan apa resmi gitu. Ini bisa di mute gitu. Yoga Bayu Rahman, tolong suara. Mana aja. Udah, saya lanjut ya. Bang Jol. Iya. Silakan, Pak. Oke, ini Mira. Dari who can comment on your post. Ini kita bisa edit nih. Misalnya sudah sempat. Nah, kita bisa memilih ataukah ke publik itu kan semua bisa. Ataukah teman kita atau profile and page mention. Nah, ini bisa kita lakukan seperti ini. Jadi tidak semua orang bisa mengkomen. Atau kalau mau lebih dalam lagi, kita beli lari ke sini. Dari sini ya, dari setting privasinya. Lalu nanti masuk ke settingan yang di sini, ini mengenai general, ada privasi di sini. Privasi ini dia. Siapa yang bisa melihat aktivitas kita? Apakah publik? Ini bisa kita edit. Nah, kamu bisa ubah. Apakah friend expert yang kamu izinkan saja? Atau mau kamu sendiri? Biar untuk kesenangan sendiri, post sendiri, baca sendiri juga boleh. Jadi gitu. Ini untuk semua aktivitas kita bisa kita buat seperti itu. Sebenarnya gampang, atau bisa kita, misalnya saya contohkan satu teman. Ini misalnya ada teman saya, misalnya ini. Nah, kan saya bisa langsung unfollow aja. Kalau sudah benci kali, langsung aja unfriend. Jadi dia tidak bisa baca kita, kita juga nggak bisa baca punya dia. Atau kita unfollow, dia boleh baca tentang status kita, tapi kita nggak bisa baca dia. Nah, ini dia settingan-settingannya. Bisa unfriend atau unfollow, itu dia. Sama di Instagram, sama di WA juga seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Paham kira-kira, Mira? Oke, Pak. Terima kasih. Ya, silakan, Bu Tina. Baik, terima kasih, Pak Hakim. Nah, ini ada dua pertanyaan terakhir ya yang akan saya bacakan. Jadi ini pertanyaan dari Pak Ahmad Fauji, Ketua Prodi Teknik Informatika. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Hakim ya. Nggak dengar, Bu Tina. Keluar, Tina. Iya, gangguan sinyal. Oke, baik, Pak Akhir, silakan dijawab, Pak. Pertanyaannya tadi tidak dengar, boleh diulang, tadi putus Tinanya. Iya. Jadi kalau yang pertama, apakah perlu melakukan observasi lapangan untuk menghindari cyberbullying? Yang kedua, metode apa yang tepat untuk mencegah dan menganalisa tindak lanjut penanganan cyberbullying? Yang ketiga, bagaimana hubungan perbaikan kurikulum tentang cyberbullying dalam dunia pendidikan? Terima kasih. Silakan dijawab. Ya, boleh. Saya mau lihat wajahnya Pak Fauji dulu, boleh? Mana Pak Fauji? Pak Fauji? Pak Fauji? Ini Pak Relita udah ketawa nih. Pak Fauji. B-
William, kalau Pak Paujinya nggak nongol, nggak saya jawab nih. Mungkin Pak Paujinya lagi masalah jaringan juga, Pak, kayak saya tadi. Nah, okay. Saya tunjukkan saya dulu. Nah, Komsel mungkin itu. Boleh dijawab, Pak Hakim. Kalau nggak, kita ke pertanyaan berikutnya dulu nih, Pak. Katanya Pak Relita tadi. Hah? Ya, boleh ya, Pak. Silakan dijawab, Pak Relita, pertanyaan dari Anjuwita Situmorang. Oke, sembari menunggu Pak Pauji, ya, atau mungkin jaringannya kurang stabil, ya, saya coba menjawab pertanyaan dari Anjuwita Situmorang. Jadi, Anjuwita ini adalah orangnya yang rajin dan juga cerdas dari kelas SID malam ini. Oke, jadi begini Anju ya, apakah gizinya tidak berkurang? Tidak. Ya, jadi gizinya nggak berkurang. Justru boleh saya katakan dengan menggunakan aplikasi itu dia lebih baik. Kenapa? Karena pemantauannya rutin, per hari akan dipantau begitu. Ya, nah jadi hasil pantauan itulah apakah diberikan pupuk atau apakah diberikan ini sehingga bisa menjadi lebih baik gitu. Ya, jadi dengan menggunakan farming vertikal tadi itu adalah dikendalikan oleh mesin cerdas ataupun kecerdasan buatan dan juga menggunakan robot. Jadi pertumbuhannya mulai dari awal, mulai dari pembibitan itu sudah dipilih yang unggul dan kemudian pertumbuhannya itu dipantau terus. Jadi kapan akan dipupuk, kapan akan diberikan ini, kapan akan diberikan itu sudah tersistem. Gitu. Ya, jadi boleh dikatakan dengan menggunakan kecerdasan buatan maka pertumbuhannya akan lebih baik. Pertumbuhannya akan lebih baik, tentu gizinya atau juga lebih baik. Tapi bukan berarti yang ditanam ibu-ibu kita itu tidak baik, tetap juga baik. Ya, baik juga. Ya, nah tergantung tanamannya itu. Ya, kalau tanamannya baik, pasti gizinya juga baik. Ya, jadi yang ibu-ibu kita juga yang petani juga baik, gizinya juga baik. Ya, jadi melihat sejauh mana nilai gizinya. Ya, kalau tumbuhannya baik, pasti gizinya baik. Kira-kira itu kesimpulannya. Ya, petani kita juga baik hasilnya. Mungkin itu ya, Anju ya. Tapi bisa membantu manusia secara otomatis dia akan bekerja. Mungkin dari sisi itu yang bisa kita lihat. Ya. Begitu Anju, saya pikir sudah cukup ya untuk si Anju. Baik Pak, makasih ya Pak. Ya, ini dia Anju. Oke, terima kasih Pak Rita. Bagaimana Pak Hakim? Saya tidak apa ya, tidak menjawab segampang itu kalau untuk pertanyaan Pak Pauji. Tapi Pak Pauji, perlu aja ke sini, RTM. Karena ini kan membahas tentang penelitian sama RTS ya. Tapi yang bisa saya sampaikan tadi di awal itu, kita buatkan challenge group grup teater itu bagaimana mahasiswa itu sebagai korban bulinya, pembulinya, dan saksinya. Itu untuk merasakan dari tiga perspektif tadi. Tapi kalau untuk RTS atau bidang penelitian, mungkin bisa di sesi lain kita bahas. Mungkin itu Bu Tina. Terima kasih Pak Fauji, nanti kita bahas lagi. Baik, sesi tanya jawab kita akan saya maaf, sekarang kita akan ke Wakil Ketua 3 ya. Wakil Ketua 3 akan memberikan pengarahan kepada mahasiswa. Baik, kepada Pak Igusti Prahmana Eskom Mkom, saya persilahkan. Oke ya, terima kasih untuk moderator dan juga ya mahasiswa saya angkatan 2021 dan juga angkatan 2020 dan serta angkatan sebelumnya. Ya, kesempatan hari ini ya saya terakhir. Ya, tadinya saya harus memberikan materi tentang multimedia karena keterbatasan waktu. Nah, untuk yang terakhir mungkin saya bisa menyampaikan ya untuk bagi mahasiswa baru dan juga mahasiswa angkatan 2020 dan sebelumnya ya, mohon untuk mencari mahasiswa dan mengajak mahasiswa baru di angkatan 2021 ini untuk mendaftar. Ya, untuk informasi pendaftaran mungkin bisa kalian lihat di Instagram, mulai kalian add ya Instagram
STMIK ya, Kaputama official. Di situ langsung kalian add. Di situ semua informasi tentang pendaftaran mahasiswa ada di situ. Nah, untuk mengecek akreditasi kita itu ada di Pedidikti. Langsung kalian klik di situ STMIK Kaputama. Nah, langsung di situ instansi dan juga semua program studi sudah terakreditasi B. Nah, mungkin untuk kegiatan selama pandemi, saya akan memberikan sebuah materi dan seminggu sekali akan saya melakukan seminar, yang di mana seminar itu tentang multimedia. Nah, tentang materinya akan saya bagikan seluruh di grup STMIK Kaputama, baik grup KIP, ya, grup MABA, dan juga grup mahasiswa Landa, dan mendapatkan e-sertifikat digital. Nah, untuk mahasiswa yang di sini penasaran untuk sertifikat digital, akan besok saya bagikan. Dan saya akan kirim di grup kalian menggunakan Google Drive, dan kalian cek satu persatu nama kalian, ya. Bisa juga dengan cara menggunakan di handphone, pencarian nama, dan lalu di situ ada namanya link dari sertifikat tersebut. Nah, kalian akan mendownload, dan mohon setiap kegiatan yang saya kasih dan mendapatkan sertifikat boleh di print, boleh disimpan di Google Drive untuk syarat kalian sidang nanti. Nah, ya, saya juga berterima kasih kepada mahasiswa yang pertama tadi yang namanya Karjoko, ya. Ya, seandainya mahasiswa saya itu semuanya seperti itu, bertanya dengan kritis dan tajam, dan itu sangat bagus pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ada suatu kata-kata yang terakhir saya ingin katakan pada mahasiswa, ya, adik-adik, ya, mahasiswa di angkatan sebelumnya dan juga di angkatan 2020 dan serta 2021. Ya, memang tak semudah menjadi maba di masa yang serba tak pasti. Namun, yang utama adalah kemampuan kita untuk beradaptasi tuntutan di tengah pandemi. Jadi, mahasiswa adalah keistimewaan. Jadikan dan jadi manfaatkanlah peluang serta tanggung jawab ini. Kalian adalah anak-anak muda yang pilihan, yang berkesempatan merebut sumur di ilmu pengetahuan, dan perbanyaklah belajar dari apapun, jangan batasi bacaanmu. Kenali temanmu sebanyak-banyaknya, dan cari kawan sebanyak-banyaknya untuk bangun jejaring. Jangan lupa hayati masyarakat di sekelilingmu. Karena 10 tahun dari sekarang, kalian yang akan menduduki posisi terpenting untuk berkontribusi bagi negeri ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Ya, terima kasih kepada mahasiswa, mahasiswa saya, dan juga mahasiswa angkatan 2021, dan juga serta 2020, dan serta angkatan sebelumnya. Ya, itu saja bisa sampaikan. Ya, apabila ada suatu kata-kata yang salah, ya, mohon dimaafkan, ya, kesalahan adalah milik manusia dan kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Gusti atas arahannya. Acara kita berikutnya yaitu arahan oleh Ibu Veronica Sitanggang selaku bendahara Yayasan Pendidikan Teknologi Informasi Mutiara. Kami persilahkan, Bu. Terima kasih buat kita semua. Ya, dari awal saya sudah mengikuti dan lihat, ya, buat webinar kita pada hari ini. Terima kasih kepada pembicara. Ya, terima kasih kepada semua juga peserta. Kiranya dengan adanya webinar hari ini boleh menambah ilmu pengetahuan buat kita semua, ya, termasuk juga kepada seluruh mahasiswa. Jadi dalam hal literasi digital ataupun transformasi digital, bagaimana mengantisipasi daripada cyber bullying di dalam hal ini. Ya, kiranya untuk ke depan, ya, boleh webinar ini masih boleh berlanjut dan boleh semua terlaksana untuk kepentingan daripada semua mahasiswa dan kepada kita semua. Terima kasih.
terima kasih atas arahannya. Yang akan dilakukan oleh Ketua STMIK Kaputama kepada Bapak Budisra Siginting Eskom Mkom. Saya persilakan Pak untuk menutup acara. Ya, terima kasih kepada Ibu Christina selaku moderator acara ini. Kepada adik-adik semua, mahasiswa maupun calon mahasiswa ini ya. Jadi adik-adik yang masa baru ini kan ini belum diadakan masa orientasi, berarti ini kan masih calon ya, calon mahasiswa. Tapi nggak apa-apa, jadi ini pemanasan kita sebelum nanti kita berjumpa di acara masa orientasi masa baru ya, nanti yang akan dibuat jadwalnya oleh tim dari kemahasiswaan. Ya, terima kasih tadi atas sambutan arahan dari Ibu Veronica Setanggang MPSI selaku bendahara yayasan kita dan masih tetap hadir bersama kita. Terima kasih Bu atas dukungan dan dukungannya ini Bu. Dari semuanya, Bapak tadi mendengarkan dari awal, tapi begini banyak ya. Tadi saya lihat nih, tadi pertama masuk jumlahnya 255 mahasiswa Bapak cek. Sekarang tinggal 201, kemana anak Bapak yang lain ini ya? Tapi itulah, saya harapkan sebenarnya peran kebersamaan ini memang agak susah memang ya mencari orang-orang seperti ini. Tapi saya sangat apresiasi kepada seluruh mahasiswa yang masih masih sama-sama mau sama kami di ruangan Zoom ini. Nah inilah yang saya harapkan kepada semuanya, kepada mahasiswa. Tanpa ini ya kita memang tidak bisa ketemu. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita tambah lebih dekat, lebih kenal. Namun Bapak ingatkan untuk acara-acara webinar yang akan datang ya adik ya. Yang pertama, janganlah banyak berseluruh-seluruh dengan membuat teks-teks yang tidak ada manfaatnya. Ya, kepada yang saya ingat kepada semua mahasiswa ya, mohon enggak usahlah membuat komen-komen canda-candaan ya, karena ini adalah webinar, ini adalah acara resmi. Itulah tadi yang dibilang Pak Hakim ya, materi-materinya bulan ini jangan dilakukan, ini acara resmi, jangan ada bahasa-bahasa canda-candaan ya. Ini satu yang saya ingatkan. Yang kedua, kalau lagi ada orang yang berbicara, tolong dimatikan tuh mic kamu itu ya adik ya. Nah, itu yang saya harapkan, jangan aktif, karena itu mengganggu suasana yang berbicara. Kita kan mendengar, berarti kita menghargai orang. Kalau kita mau dihargai orang, ya kita menghargai orang lain. Tapi, oke, gak apa-apa, ini mudah-mudahan awal yang harus kita perbaiki ke depannya. Oke, terima kasih kepada yang bertanya. Saya masih ingat dengan Mira tadi ya, masih ada di sini Mira. Mira Asmara. Ada Pak, ada. Mira Asmara Cinta Vega nih. Ada semuanya yang angkatan baru. Kamu tahu Mira ini adalah mahasiswa yang terbaik waktu masa orientasi mahasiswa. Inilah orangnya ya. Masih aktif terus memberikan dukungan. Iya, sehat ya Mira ya. Ya. Sehat okay. Pak, sehat. Iya, Bapak harap semua kalau bisa ikuti jejak-jejak Mira dan tadi si Azwa. Situ orang tadi. Nah, inilah yang mendapatkan kalian ini terpacu untuk semangat. Walaupun Zoom, webinar, tapi semangatnya, ya kita tetap seperti biasa, semangat harus belajar. Adik-adiknya, jangan mundur semangatnya. Karena ada mahasiswa, masuk Kaputama. Kaputama itu adalah kampus yang sudah berpredikat B. Masa mahasiswanya berpredikat D atau C, ya nggak benar. Ya, jadi masuknya harus B, minimal. Ya, berarti A mahasiswanya. Ini yang Bapak harapkan. Oke, adik-adik sekalian. Jadi terima kasih ya atas semuanya dukungan dan kebersamaan ini. Nah, untuk mahasiswa baru nanti akan ada jadwal kita webinar atau Zoom untuk masa orientasi mahasiswa. Nanti Pak Gusti sama tim akan mengatur pembuatan jadwal-jadwal kapan pengarahan maupun untuk masa orientasinya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan juga Bapak Ketua Yayasan kami, yaitu Bapak Dr. Andes Irwanto Tampu Board MPD yang telah mendukung acara ini, dan juga tadi Pak
Parlemen Perubahan kita ya, selaku pembina yayasan juga telah mendukung ini, dan juga Ibu Vero masih tetap bersama kita pada sore ini. Terima kasih Bu atas dukungannya kepada semua mahasiswa. Tadi Bapak Gus sudah mengharapkan, ya kalau usahakanlah satu orang satu kamu bawa ke tempat pertama. Kita masih menerima mahasiswa baru. Mana tahu ada teman, tetangga, keluarga, famili, adik, dan sebagainya, ajak ke tempat pertama kembali. Ya, bawa, ya antarkan kemari, ya untuk mendaftar. Ya, mudah-mudahan bisa kita berikan hal-hal yang terbaik untuk kelas pertama ini. Jadi artinya kita masih memiliki kesempatan untuk pendaftaran di gelombang ketiga. Kami tunggu ya sampai akhir September ini. Nah, adik-adik ya, akan tunggu sampai akhir September. Mudah-mudahan masih ada famili-familinya, keluarganya yang ingin kuliah di kelas pertama, mudah-mudahan masih bisa kita berikan waktu dan kesempatannya untuk mengikuti perkuliahan ke depan. Jadi mudah-mudahan mau kuliah pagi, mau kuliah sore, tinggal pilih. Ya, mau kuliah pagi, sore, pilih. Kita masih punya peluang. Oke, dengan ucapan Alhamdulillah Alamin, webinar tentang penerapan teknologi maupun tentang juga bullying tadi, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan kita. Maka dengan ucapan Alhamdulillah Alamin, maka webinar ini Bapak tutup secara resmi. Demikian dari saya kembali ke Ibu Kristina. Baiklah, sekian cara kita. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu dosen seluruhnya dan juga adik-adik mahasiswa. Maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita di masa depan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kaputama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasi kotanya bang, nasi kotanya mana? Coba foto. Sore bu, sore foto. Ini coba ibu kita foto. Amam, coba. Dari semuanya, ada dek. Coba semuanya diam dulu. Kita berfoto semuanya, berfoto ya sebagai kenangan, sebagai dokumentasi kita. Silakan difoto. Siapa mau ini? Bagilah. Ada situ, ada Irfan. Ada situ Irfan. Nggak ada. Nah, ibu Tina foto. Oke, saya foto. Biar saya foto ya. Oke, ada adik semuanya. Coba aktifkan videonya. Coba aktifkan semua kameranya. Udah. Oke, aktifkan semua kameranya. Lagi ya, aktifkan kameranya. Facebook sama. Bentar. Nggak bisa. Dah rumah. Oh, sosok ganteng. Masukkan. Pertama sudah. Sekarang yang kedua. Yang kedua. Ganteng bodoh. Masuk ganteng bodoh. Ganteng lah. Yang ketiga. Sosok cantik toh. Yang ketiga. Ada kartu. Ardina ada WA enggak? Dari siapa? Ya. Kan dia kan. Kemudian yang berikutnya yang keempat ada Mama Rizky. Januar tadi barbar sekali ya. Yang kelima ada Muhammad Arif, ada Siti Aisyah. Kemudian yang keenam ada Widya Gilang Ramadan. Lagi. Kemudian yang terakhir yang ketujuh ada Vika, ada Anju, ada Nusakina. Coba diaktifkan kameranya. Aktifkan kameranya. Oke. Baik, 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Terima kasih untuk sesi dokumentasinya. Ada mana Pak? Belum ikut foto Pak tadi Pak. Belum ikut foto Pak. Foto Pak. Noel tadi belum Pak. Emmanuel. Terus.
Pak, izin Pak, nasi kotaknya mana ya Pak? Kue gitu Pak, kue. Udah bisa cabut belum nih Pak? Benernya mana Pak? Baterai gue udah mau habis nih Pak. Udah tinggal 3% Pak nih Pak. Pak, sore Pak, belum makan siang Pak. Pak, mau udah habis Pak. Udah sore. Baterai gue habis Pak, tinggal 3% nih Pak.